Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bagus. Tuan Encik Syed. Sihat, Encik Nazir. Biru, merah. Eh, biru. Apakah tanda semua? Itulah. Dia kalau saya pakai biru, awak pakai hijau lagi sama. Tapi ni merah baru. Merah baru. Jangan tamat lah. Okey, okey. Dia dah cerita dia. Okey, baik. Bicara harakan bertuah sangat hari ini. Kita dapat seorang individu yang kian hangat di pasaran, di pasaran netizen dan di pasaran politik. Okay, kalau pergi jauh sikit, boleh lawan keluar sekejap. Itu contohlah. Okay, kita akan bicarakan tentang satu topik yang saya kira hangat bersama dengan Tuan Isyaf Jalil. Alhamdulillah. Okay. Sekali lagi saya mewakili harapkan, terima kasih banyak kerana sudi menghadirkan diri. Terima kasih banyak. Kalau malam ni malam terkodar, kita anggap forum ni macam 84 tahun kita buat benda ni. Itulah ganjaran insyaAllah. Saya tak witir tadi sebab saya dah ada yang kan. Padahal. So kita apa kita buat ni sebagian daripada perjuangan insyaAllah. Pertama kali saya datang rakam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Teruja. Sejak daripada kami tak jadi kerajaan ni, ramai yang pertama kali datang ni. Ramai. Saya dah lama tak jadi kerajaan. Dia orang masuk kerajaan, saya tak masuk. Jadi kita rasa bertuah lah, insyaAllah. Jadi pada malam ni, kita akan berbincang tentang, saya rasa, satu topik yang dekat dengan rakyat lah. Kita dihimpit dengan satu tarikh yang serentak. Okay. Buka sekolah, Ramadannya, lepas tu nak raya pula. For sure, kita dapat banyak rungutan. Okay, pada hari ni pun kita tengok muka surat depan harakan keluaran terbaru hari ni pun bercerita tentang perkara ni. Namun, tapi itulah, Tuan Isyam, tengok respon daripada kerajaan. Terutamanya hero-hero tu. Hero padu. Oi, macam-macam. Kata macam semua okey. Itulah. So kita masuk orang pertama dulu, silakan. Saya tengok secara ringkas Encik Nazir, dia macam kerajaan ni, dia sama ada dia ada sindrom penafian, denial syndrome, atau dia duduk dalam bubble lah. Macam contoh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, 3 hari 4 hari lepas dia bagi ucapan, dia kata harga barang sekarang lebih murah daripada dulu. Harga ayam lebih murah. Lepas tu Menteri Ekonomi Rafizi keluarkan kenyataan daripada satu jabatan daripada kementerian dia, angka-angka inflasi. Kalau ikut angka dia, dia kata harga baju sekarang murah, harga makanan laut murah, kasut murah, telekomunikasi murah. So saya nak tanya Anwar Ibrahim dengan Rafizi, dia pergi shopping ni kat mana? Kita pun nak pergi beli barang-barang yang murah-murah ni. So bila dia cakap macam tu, saya tengok lagi menambahkan kemarahan rakyat. Bila dia cakap murah sekali orang pergi beli barang, harga mahal ini, dia ada gap dekat situ tau. So sama ada dia terikut-ikut cara dia propaganda masa dia pembangkang dulu, macam Fahmi Fadil, itu satu lagi. Dia cakap apa Fahmi Fadil itu lagi? Dia kata kalau pembangkang main persepsi, kita kerajaan pun akan main persepsi. Ini tak betul. Saya dulu dalam kerajaan lama, Encik Nazir. Bagi kerajaan, rakyat bayar awak gaji tau. Kalau pembangkang lain, macam kita, kita tak dibayar gaji oleh rakyat. So kalau kita nak buat statement ke apa, nak main persepsi politik, itu tak apa. Tapi kalau sebagai kerajaan, awak kena profesional sebab gaji dibayar, dia kena bagi fakta, tak boleh main persepsi. Betul. So sama ada sekarang, bila dia kata harga murah-murah ni ada persepsi, makin lama dia buat macam itu, lagi orang tak percaya. Itu yang menjadi masalahnya tu. Bila harga barang naik, dan satu lagi ringgit. Saya nak cerita ringgit. Hari ini ringgit 4.75. Saya baru ingat 2-3 minggu lepas, dia orang kata ringgit ni menuju 4.4 ke apa? 4.2 ke apa? Ini bukan 4.4.2. Ini makin teruk ni ringgit ni. Menuju balik kepada 4.8. So sebab itu saya tanya soalan kepada Perdana Menteri, sampai sekarang dia tak jawab. Iaitu adakah dia pakai duit KWSP kita untuk mengukuhkan ringgit.
So the fact that dia tak jawab dengan CEO KWSP jawab apa? CEO KWSP kata dia akan ambil kesempatan daripada under value ringgit, tapi terma-terma itu adalah rahsia sulit. Dia tak cakap, dia tak buat. Dia kata terma sulit. Kalau dia cakap terma sulit, maksudnya apa? Maksudnya dia buatlah. Tapi dia tak nak bagi tahu kita. So ini semua berkait Encik Nazir . So dia pakai duit kita jangka ataupun kita lihat kerajaan ni pakai duit KWSP kita untuk kukuh ringgit, duit tu meluap saja, duit kita tak tahu berapa banyak yang hilang. Ringgit makin lemah. Dan penyokong-penyokong kerajaan dia kata apa? Dia kata dia punya apa argument dia, dia kata oh kita beli barang pakai US dollar ke, dia kata. Ini argument dangkal. Sangat dangkal. Sebabnya apa? Kenapa kita perlu cakna pasal ringgit ni? Sebab banyak barang makan kita barang import. Beras kita pun import. Dedak ayam pun import. Setiap kali ringgit ini lemah, kos kenaikan import sampai ke pasar malam kita rasa. So bila jadi 4.75 tu, ringgit semakin meneruk. Lepas tu duit KWSP kita pun macam mana dia dah jual itu aset-aset di luar negeri dan sebagainya. Macam saya tanya sampai hari ini dia tak jawab itu. So kebarangkalian besar memang terjadi dan betul. Lepas tu harga barang semakin meningkat sebab kaitannya dengan import-import ni yang semakin tinggi. Betul, ni. Betul. Dan apa yang kerajaan buat? Dia kata benda ni semua tak betul. Padahal bila kita pergi shopping dekat Pasar Juadah, orang pergi shopping Pasar Juadah dekat Shalam macam mana? Mutabak harga berapa sekarang? Apa dia? Ayam golek sekarang berapa? So bukan macam dulu. Saya pergi Pasar Juadah itu hari, tahun ni saya pergi 2 kali aje. Saya bawa RM50 tapi boleh beli tak berapa banyak lah. Betul. Betul. Dan kita tak boleh salahkan peniaga sebab pun kata bila kerajaan naikkan cukai-cukai dan kos inputnya meningkat. So kerajaan tak boleh cakap cukai naik, kos input naik tapi awak semua jangan naikkan harga. Tak boleh macam tu. So tak boleh salahkan peniaga. Mereka nak salahkan peniaga. Kerajaan itu hari cakap apa? Dia naikkan cukai, lepas tu dia cakap peniaga, siapa peniaga yang naikkan harga barang akan diambil tindakan. Habis awak yang naikkan cukai itu macam mana? Betul. So sebab itu saya cakap mereka ni tak ada penyelesaian kerajaan ni. Dia nak blame peniaga, nak blame rakyat. Lepas itu apa yang dia buat semakin lama semakin teruk. So apa yang dia bagi tahu rakyat adalah dia punya sindrom penafian aje lah. Dia kata harga ini semua okey, harga dah murah. Anwar Ibrahim kata harga dah murah. Saya tak tahu dia pergi belanja beli ayam, beli beras semua kat mana. Okey, ini yang sedang berlaku. Yang kita tengok usaha-usaha kerajaan untuk menambah lagi kadar fiskal negara dengan baik. Right. Dalam masa yang sama kerajaan sedang menunggu satu lagi kejutan. Sebab ia dinyatakan oleh menteri sendiri berkenaan tentang padu. Itu satu lagi. Semua orang panik ni. Sebab ia melibatkan satu kenaikan yang ibu kepada semua kenaikan minyak. Betul. Apa komen? Itu satu lagi. Saya dengar semalam padu pendaftaran lebih kurang 10 ke 11 juta. Dah naik sikit lah, tapi masih 1/3 daripada 30 juta. Masalah padu ni adalah orang tak percaya keselamatan pada data tu. Dan lepas itu menteri ini pun satu hal. Dia suruh orang daftar padu. Dia kata kalau awak tak daftar padu, maka tak dapat bantuan. Habisnya bila pendaftaran padu ni rendah, dia kata kalau tak daftar padu pun akan didaftar secara automatik. Mana satu sebenarnya? Kalau daftar padu secara automatik, daripada awal lah awak cakap, tak payahlah orang nak pergi beratur nak daftar. So masa saya dengar feedback, dia tanya macam-macam soalan yang orang tak nak daftar ni. Macam soalan mana awak dapat duit ini, adakah orang bagi awak sumbangan, apa belanja awak. Ini semua macam interogasi punya soalan untuk dapat bantuan. Dan bila orang pergi daftar dekat situ, dia tidak boleh garanti data itu selamat. Ini yang menjadi masalah. Padahal kita ada banyak agensi yang daripada dulu, saya dulu dalam kerajaan 20 tahun, 10 tahun dengan JSC lebih kurang, 10 tahun dengan Jabatan Perdana Menteri. Kita ada banyak data BRIM, data IKASIH, data student, data apa, semua kita ada. So bila dia buat satu lagi data padu, suruh orang isi balik.
Dan lepas tu tidak boleh, kita tak dia tak boleh jamin keselamatan data ini, macam mana orang nak isi itu. Sehingga kan kerajaan di Sarawak dengan kerajaan di Sabah pun bagi tahu kepada penjawat awam kata tak payah isi. Kalau kerajaan bagi tahu macam itu, kerajaan negeri bagi tahu macam ni, macam mana orang nak daftar. Dan satu lagi, ada lagi jaminan, ada lagi ke statement-statement lain daripada kerajaan negeri Sarawak dan Sabah untuk menyokong ke, tak ada lagi setakat ini? Yang itu aja yang kita dengar lah itu hari kan. Tapi statement itu very damaging kepada Menteri Ekonomi Rafizi. So satu, dia tak bincang sama dia ke? Betul, satu betul. Kan. Dan kedua, Rafizi cakap apa? Itu dia kata ini adalah apa kenyataan terpencil ke apa dia kata? Kenyataan peribadi atau terpencil kenyataan peribadi. Bukan kenyataan peribadi, ada satu ayat dia saya tak pasti, tapi macam dia cuba pencilkanlah kenyataan itu. So pada saya, bila kerajaan yang cakap, kerajaan negeri yang cakap, ini bukan macam kecil-kecil anak punya kenyataan. So kerajaan negeri itu mesti ada asas. Betul. Bila dia bagi tahu pada penjawat awam, maka rakyat satu negeri itu pun tengok macam mana. Ini yang menjadi isu lah. Saya dapat khabar kalau penjawat awam tu contoh di isteri, dia tak boleh daftar sendiri, dia kena ketua isi keluarga kena isi, baru dia boleh isi. Maknanya paksaan-paksaan tu menyebabkan mungkin orang rasa ragu-ragu lah. So lepas tu satu lagi, ada pertanyaan berkenaan dengan kos, 80 juta dia buat benda ni. So dia dah jawab ke belum benda ni? Dia kata dia buat in-house. So macam mana in-house ni kos dia 80 juta? So in-house lah, mana ni? Awak spend sendiri ke apa? So saya pun, so ini lah Rafizi kena jawab. Tapi bila tanya dia, dia buat lawak ke apa saya tak tahu, dalam dia punya Facebook ke apa, dia kata dia dah penat, aku dah penat lantang. Kan, apa punya menteri ni? Saya nak cakap. So saya belum puasa ni, saya malas lah nak cakap negatif tu. Kita tak aduh. Tapi Rafizi, saya nak cakap pada Rafizi ni, nombor satu, awak punya gaji puluh-puluh ribu. Mungkin sampai 100,000, saya tak tahulah. Campur ahli parlimen punya gaji, menteri punya gaji. Kan, kita ni, rakyat biasa ni, tak boleh cakap macam itu tau. Macam mana awak boleh kata menteri awak gaji dibayar, lepas tu lantak kau orang baik. Ada tu Rafizi dalam cubaan sabotaj kerajaan perpaduan. Saya ingat dia ada pendapat. Ada pendapat, dia kata masa Rafizi ni dia ada, mungkin ada persaingan dengan Anwar lah, saya tengok. Ada geng Anwar dengan geng Rafizi ni tak baik. So saya tengok bila Rafizi kena serang berkenaan dengan isu padu, Anwar Ibrahim punya grup tak tolong dia. Diam. Macam Rafizi dengan Safidun Nasution tak baik. Sebab itu saya ada buat komen dulu. Kenapa Fuad Zakashi selalu attack Rafizi? Sebab Fuad Zakashi ini baik dengan Saipudin Nasution. Saipudin Nasution ini mungkin baling batu sembunyi tangan. Dia suruh kawan dia tolong. Asyik-asyik Rafizi kena attack dengan Puan Zakashi. Saya kenal Puan Zakashi ni. Kawan dia memang Saipudin Nasution. Dah kawan dia suruh mungkin lah panggili. Dia pun attack lah Rafizi. Itu ada satu masalah lagi. Dan mungkin juga ada satu masalah dalaman antara kerajaan dengan kerajaan ni. Contoh, kerajaan spend banyak duit on pendigitalan. Pasal tak? Okay. Yang apa kes high-tech padu lah, kes apa ini semua pendigitalan lah tu. Betul. So tak habis-habis daripada dulu, dia orang nak spend berpuluh-puluh bilion. Sekejap lagi kita akan cakap pasal kes satu high-tech padu yang kes 1 bilion itu. Tapi tak salah saya, sebelum ini kerajaan declare bajet pendigitalan adalah 60 bilion selama 5 tahun. Maksudnya 1 tahun pendigitalan 12 bilion. So pendigitalan ni apa? Pendigitalan ni kontrak IT lah. Betul tak? So kontrak IT ni apa? Kontrak IT ni buat benda-benda macam ni lah. Betul tak? So saya tak pasti, saya nak kena tanya diorang-diorang ni dalam kerajaan, adakah ada persaingan? Mungkin dia yang self-sabotage. Sebab mungkin ada satu grup, ini saya tak tahulah. Ini kerajaan kena jawab. Kita membangkang, kita menghati sebab duit kita yang bayar ni. Betul. Ada geng yang nak bagi outsource mungkin. Kan, suruh company-company kawan-kawan dia ni buat pendigitalan berpuluh-puluh bilion. Rafizi pula kata konon dia nak buat sendiri, spend 80 juta. Kawan ni marah, kawan ni mungkin menggali, bergaduh sama sendiri, yang ni sabotaj. Kita tak tahu. Ini semua pada saya, ia tidak mustahil berlaku macam itu. Sebab padu ni in-house. Yang lain-lain punya pendigitalan tu outsource.
Dan kita pernah dengar juga yang pendigitalan yang lain tu outsource, dia bagi senarai pendek. Kawan-kawan dia. Okey, saya nak tanya itu kan. Bab yalah bab tata kelola. Oi, kalau Anwar Ibrahim bab cakap tata kelola ni macam zikir. Betul. Betul. Macam zikir. Betul. Okey, tiba-tiba dikejutkan dan Tuan Isham sendiri membuka satu laporan polis berkenaan tentang perkara ni, iaitu tak tahu lah, rakan sekutu ke apa kan. Respon sikit tuan. Itulah ini yang kita nak bincang malam ni ni. Sikitlah kita bincang. Sebab saya dah buat laporan polis, saya buat laporan SPRM dengan saya buat laporan di Suruhanjaya Security. Nombor satu, itu pertama kali saya ingat saya buat laporan polis. Saya pernah buat laporan polis ke dia before dia? Yang pasal isu-isu macam ini. Saya tak ada. Saya buat TikTok. Dan dalam TikTok saya itu, saya tanya soalan kepada Farhash dengan Anwar Ibrahim. Tentu saya kan. Adakah benda ini ada unsur-unsur elemen insider trading? Lepas tu kita tanya dia mana dia dapat duit beli 40 juta. Kita tanya soalan. Lepas tu tak pasal-pasal dia melenting. So koyang, orang Melayu, orang Melayu cakap biasanya siapa makan no kan? Dia pandai-pandai lah, biasalah. Ataupun dia melenting tak tentu orang, saya tak tahulah. So saya tak ada rancangan nak buat laporan polis ke SPRM ke, sebab itu bukan saya punya style. Saya biasa saya komen polis nak ambil tindakan, ambil lah tindakan. SPRM nak ambil tindakan, ambil tindakan. Tapi apabila dia respon dia macam itu, dia hantar saya letter of demand. Bila ada letter of demand, saya kena jawab. Dan bila saya jawab, saya tak tunggu lama, dia bagi 7 hari. Saya jawab dalam 2-3 jam, saya terus jawab. Saya kata saya takkan turunkan benda ini dan saya takkan minta maaf sebab saya tanya soalan. Takkan tanya soalan pun tak boleh. Terutama bila kontrak yang disenarai pendek ini berkenaan dengan syarikat ini bernilai 1 bilion. Ini duit rakyat. Bukannya duit dia sendiri. Kalau duit dia sendiri atau duit lain, kita tak payah tanya soalan, tak apa. So it is a valid question. Rakyat nak tahu kalau bajet tu 1 bilion, dia senarai pendek, dulu Anwar Ibrahim yang kata, dia orang ni yang kata nak apa open tender, ingat tak? Betul. Sekarang ini senarai pendek, 3 syarikat ini bukan open tender ni. Dah lah tu, di senarai pendek dia, tiba-tiba 2 daripada 3 yang di senarai pendek untuk kontrak kerajaan bernilai 1 bilion ni, kawan Anwar Ibrahim pula adalah pemegang saham utama. Dia pegang 16.1 juta saham ke macam itulah. Bukan kita tak tahu bernilai, rapat tu. Bernilai 39 ke 40 juta. So, bila jadi macam ini yang saya tanya Anwar Ibrahim. Lepas seminggu lepas itu baru dia jawab. Itu pun dia jawab, dia kata dia akan tanya. Dia akan lihat, dia akan rujuk kepada mana Kementerian Kewangan. Pembendaraan. Pembendaraan tu Kementerian Kewangan lah. So, sebab itu saya cakap, awak Menteri Kewangan, Perdana Menteri, awak nak tanya Menteri Kewangan. So Perdana Menteri tanya Menteri Kewangan, Menteri macam Kewangan pun dia. Ini macam Mak Sabu cakap dulu. Perdana Menteri tanya Menteri Kewangan. Pembendaraan tu awak apa pula awak nak tunggu? Awak panggil je lah awak punya ketua setiausaha pembendaraan, telefon. Kan dia Menteri Kewangan, Perdana Menteri dia sendiri tanya dia sendiri. Takkan berminggu-minggu sampai sekarang dah 2 minggu. Tak tahu-tahu lagi jawapan dia. So sebab itu yang saya nampak, dia tahu jawapan tapi dia tak boleh nak jawab. Sama ada dia jawab itu akan membuka benda yang lebih besar. Macam ini, katalah Farhash betul nak bawa saya ke mahkamah. Sebenarnya saya tak ada masalah pergi mahkamah, yang kena jawab banyak awak lah kan. Bila dia pergi mahkamah, dia pun kena jawab. Sebab kita tanya soalan, lagi membuka. So, soalan-soalan yang dia perlu jawab lebih banyak daripada yang apa yang saya kena jawab. Saya jawab, saya kata, okeylah, ini video saya TikTok, dah semua orang tengok. Ini soalan-soalan yang saya tanya. Yang dia kena jawab lebih banyak, mana awak dapat duit tu? Adakah awak dapat maklumat dalaman? Sebab kalau dia dapat maklumat dalaman, salah. Untuk beli saham itu di bawah akta pasaran modal, Seksyen 188, salah. Dia dapat maklumat dalaman. Sekiranya dia dapat maklumat, lepas tu dia bet, dia pergi beli saham ni bernilai dalam 39 ke 40 juta. Tindakan yang dibuat itu, kalau itu benda itu, ini yang saya suruh Suruhanjaya Security siasat, jika sabit kesalahan, dia boleh masuk penjara 10 tahun. Tak salah saya lah ikut akta itu. Dan itu yang rakyat nak tanya, because orang lain tak boleh buat benda ni. Okey, saya tanya Cik Nazil.
kata awak tak tahulah sama ada syarikat mana yang nak dapat nak dapat kontrak ni. Awak pergi ambil duit ke 40 juta pergi beli saham ni? Come on. Ha? Awak pergi ambil duit tak? Kalau kita takkan kita takkan berani sebegitu kalau tak ada hasil. Sebab itu ini menimbulkan persoalan. Betul. Persoalan tu valid dan kalau dia sendiri katakanlah katakanlah dia pergi beli saham, ini projek ni tak ada terlibat dengan projek kerajaan. Then mungkinlah dia kata awak sibuk-sibuk buat apa, biarlah security commission yang sesat. Tapi perkara ini special sebab ia melibatkan kontrak kerajaan 1 bilion daripada dana pembayar cukai. Saya pun nak tahu saya punya duit cukai ni pergi ke mana. Kalau dia yang dapat, sebab dia dapat apa ni, orang kata maklumat dalaman kawan dia dalam kerajaan bagi tahu, dia pun pergi letak 40 juta kat situ. Sekali company yang dia dapat saham ini dapat benda itu, dan duit cukai kita pergi ke situ. Dan satu lagi masalah begini, bila ada direct nego ataupun bukan direct nego, atau shortlist, shortlist 3 ini, dan kalau ada elemen-elemen begini, awak rasa nilaian kontrak itu lebih tinggi ke ataupun rendah? Mesti lebih tinggi. Yes. So, ada macam-macam pendapat lah. Tapi kalau kita ikut logik akal, biasanya direct nego ni berbanding dengan open tender, direct nego lagi mahal ke lagi murah, man? Awak businessman. Direct nego lagi mahal. Okey, itu direct nego. Kalau ada shortlist 3 pun, bila shortlist 3, dia akan ambil satu. Bila ambil satu tu, dia akan runding. Bila runding itu, itulah dia menjadi masalah tata kelola. Tiba-tiba kontrak yang sepatutnya katakanlah, kontrak itu kalau kita open tender 600 juta. Awak nego jadi 1 bilion. Macam mana ceritanya macam itu? So, ini yang saya nak tahu, duit cukai saya bagaimana? Sebab kita dinaikkan macam-macam cukai ni. Betul. Subsidi awak tarik, awak naikkan cukai SST 8%. Awak kata awak nak kurangkan hutang, kan? Rupa-rupanya awak tambah hutang. Hutang ditambah tahun lepas 190 bilion. Dia bayar balik lebih kurang 90 bilion. So, penambahan bersih hutang adalah 100 bilion. Berbanding zaman saya dengan kerajaan dulu, kita ambil hutang 30-40 bilion aja. Puak-puak ini tambah hutang net 100 bilion satu tahun dan dia belanja paling besar dalam sejarah, 390 bilion. So, mana dia dapat duit? Dia naikkan cukai kita. Dia naik cukai-cukai kita ni daripada SST. Lepas itu cukai-cukai ini pergi kepada pool ini. Lepas itu kawan-kawan dia pula dapat kontrak bilion-bilion ni. Betul. Macam mana? Itu yang saya kata. Saya kata kita tak boleh bagi puak-puak ini pegang duit. Dia pegang duit, dia belanja ini jadinya. Cik Nazir tahu kenapa ahli-ahli politik ni dia nak sangat masuk jadi kerajaan, jadi Perdana Menteri ni. Kebanyakan daripada mereka jadi menteri-menteri ni. Pasal apa? Pasal benda inilah. Dia jadi ahli politik bukan pasal kebanyakan ada yang dia ni, bukan pasal dia nak buat dasar ni, buat undang-undang dalam parlimen tu boring. Kecil sangat buat undang-undang, buat inilah bahas-bahas apa pun ini, kan. Kebanyakan yang puak-puak ini dia bukan minat yang tu. Dia tak minat yang itu. Kenapa dia nak jadi ahli politik? Sebabnya apa? Sebab bila awak jadi ahli politik, awak jadi wakil rakyat. Bangkang tak adalah. Macam kita tak adalah. Dia jadi wakil rakyat dan bila dia jadi menteri dengan Perdana Menteri, dia mempunyai kuasa, dua kuasa yang penting yang mereka ni suka. Iaitu satu, kuasa untuk mengkolek cukai. Ambil duit. Betul. Yang kedua adalah kuasa untuk membelanja duit ini. So sekarang, kita bagi puak-puak ini kuasa untuk kutip cukai dan naikkan cukai daripada kita. Yang harga barang semua jadi naik sekarang ini. Lepas itu, cukai naikkan. Lepas itu, dia belanja paling besar 390 bilion. Dia bukan minat untuk kurangkan hutang sebab hutang semakin bertambah. Bertambah. Dia belanja pula pergi kepada kontrak-kontrak macam ini. Macam ini. Dulu masa Kongres Ekonomi Bumiputera, ingat Encik Nazir, dia kata apa, dia bagi Bumiputera punya agenda untuk pempenggesaan Bumiputera, dia bagi satu bilion. Berapa ramai usahawan Bumiputera dekat negara ni? Ada berjuta-juta, Man. Mana begini tadi? Berjuta, katakanlah ada 1 juta usahawan Bumiputera lah. 1 bilion bagi, seorang dapat 1,000, betul? Betul. Ini, kontrak ini, satu company, kawan dia ada share besar 1 bilion. So, 1 bilion company ni dapat, bersamaan dengan dia punya bajet tu,
sejuta orang usahawan Bermuda. Lepas itu yang satu lagi projek pembesaran airport dekat Pulau Pinang tu pun dapat 1 bilion. So okay, nampak dia punya priority. Oh, so bila dia bagi kuasa so pada dia ni kan, lepas itu kita-kita ni semua kenalah bayar cukai. Sebab itu saya kata harga barang naik, kita bayar cukai tinggi, dia bagi kawan-kawan dia direct apa ni, macam ini, macam apa orang kata, kroni ke kawan ke apa kan, shortlisted dapat projek-projek bilion-bilion macam ini. Yang kena tanggungnya siapa? Itu. Lepas tu dia tak habis-habis kata hutang lampau, hutang lampau. Itu hutang modal lampau dia. Kita dulu saya ingat 686 bilion. Kan? Kita tambah satu tahun hutang dulu dalam 30, 40, 50 bilion. Dia orang ni tambah 100 bilion. Itu yang menjadi masalah. So sebab itu saya kata ini yang isu dia lah. Dia nak belanja besar, dia naikkan cukai kita, lepas tu kawan-kawan dia tiba-tiba dapat kontrak bilion-bilion. dan saya nak masih nak tunggu lepas 2 minggu ni. Saya masih nak tunggu Anwar Ibrahim jawab apa berlaku dengan kontrak itu. Dan SBRM dengan polis dengan Suruhanjaya Security tengah siasat. Saya baru dapat makluman daripada Suruhanjaya Security dia ada hantar saya email. Balas daripada SBRM dengan polis belum. Polis biasa dia ada prosedur dia kan dia. Dia akan siasat. SPRM pula dia lagi sulit. Macam kopi laporan saya daripada SPRM pun saya tak dapat balik. Dia akan buka kertas siasatan itulah. Because dia ada akta-akta yang berbeza untuk fokus kepada perkara-perkara yang berbeza. Tapi masih lagi tak ada tanda-tanda nak dijawab. Noah Ibrahim kena jawablah. Dia belum jawab lagi. Dia belum jawab lagi lah. Saya nak tunggu dia jawab. Lagi dia jawab, lagi banyak persoalan yang... Jadi semua netizen kena pastikan benda ni tak berhenti lah. Tak berhenti. Kita kena, sebab ini duit kita ni. Duit kita. Dia melaung-laung dulu tata kelola. Betul, betul. Bukan melaung dah. Dia melaung. Dia melaung, guling. Kan? Kadang saya pelik jugalah Noah Ibrahim ni. Dia kadang-kadang dia macam... Tak tahulah, macam tadilah dia kata harga barang murah ada denial. Lepas tu dia cakap isu rasuah tata kelola. Tapi orang tak percaya, orang sebelah dia kes digugur 47. So ini menjadi masalah satu lagi lah. So dia dah hilang credibility pada saya. Betul. Dia nak cakap isu rasuah, orang duk tunjuk timbalan dia. Macam mana cerita. Maknanya dia, kita bukan hanya berhadapan dengan satu kumpulan yang menjaga kerajaan yang ada defisit fiskal. Juga ada defisit trust. Betul. Benda ni memang kritikal lah. Betul. Satu, kalau kita tengok kata-kata rakyat kat bawah ni memang tak tahulah berserah ke apa. Cuma, okay, saya nak masuk satu lagi soalan. Dalam keadaan rakyat dilihat berserah, macam tak boleh buat apa orang ni kan. Tiba-tiba muncul 6 ahli Parlimen Bersatu yang mungkin akan digugurkan dan akan dibuka pada perkara kecil. Okay, apa komen Tuan Hisham? Okey, saya tulis semalam ke, saya ingat saya tulis. Saya tengok ada komen daripada 6 orang ahli parlimen Bersatu ni. Bila ROS luluskan, saya mula-mula saya terkejut. Weh, cepatnya ROS ni lulus. Okey, mula-mula kita ingat dia akan... Ada drama. Dia tak nak bagi macam tu. So, tiba-tiba ROS luluskan cepat. So, bila ROS luluskan cepat, saya bagi pandangan saya kenapa. Satu. Dan kedua, bila ROS lulus, maka 6 orang ahli parlimen Bersatu ini, dia buat komen begini. Dia kata, oh, benda itu tak apply. Oh, tak dengar? Tak apply masa dia menarik tak apply. Tak apply kepada dia orang sebab dia kata dia sokong Anwar sebelum 1 April. ROS lulus 1 April. Tapi bila saya baca, lepas berbuka, saya baca, ini apa benda dia orang ni? Dia ni macam tafsir undang-undang sesuka hati dia. Dia sebenarnya macam ni, dia orang ni pun kata, dia tak lihat benda, tindakan mereka itu adalah tindakan yang berterusan. Bukannya dia buat lepas itu dah dia tak buat dah. Itu lain. So, katakan kalau dulu dia sokong Anwar dan Engkar pada parti, sebelum 1 April, lepas tu pada 1 April atau sebelum 1 April, dia dah insaf bertaubat. Dia pergi kepada Tan Sri Muhyiddin, dia kata, okey, saya tak sokong Anwar Ibrahim. Dan maksudnya, Bersatu tidak boleh ambil tindakan kepada mereka atas tindakan yang mereka buat sebelum 1 April. Betul? Betul. Itu betul. In fact, ada orang kata kalau hari ini dia insaf pun mungkin mungkin boleh lagi lah terima. Saya ada pandangan berbeza. Sebab saya kata tindakan dia berterusan. Sampai 2-3 hari bulan, mereka 6 orang ni buat kenyataan. Pasal tak? Betul. Dia kata dia takkan ini, dia akan terus menyokong Anwar lah apa.
So maksud lepas satu hari bulan pun dia buat lagi. Dia buat lagi. Ha, so maksudnya bila dia buat lagi, maksud dia telah langgar Perlembagaan Bersatu yang telah dipinda selepas 1 April. So bila dia langgar Perlembagaan Bersatu, secara automatik mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Parti tersebut, macam Perlembagaan UMNO juga, mereka secara automatik jatuh sebagai keahlian selepas 1 April itu. Bila dia automatik jatuh keahlian parti dia mengikut Perlembagaan Persekutuan artikel 49, pindaan antara empat parti, kalau dia sebelum tu ahli parti dan ahli parlimen tapi tiba-tiba dia bukan lagi ahli parti dan dia bukan dipecat, maka dia perlu kosongkan kursi. Automatic. Automatic. So bukan saja pada Perlembagaan Bersatu, ia adalah dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan peruntukan ini juga sama macam UMNO. Dulu Menteri Undang-Undang Azalina buat slide beria, dia kata UMNO tak boleh. Ha, ini UMNO tak boleh. Kalau UMNO buat macam ni jatuh, kosongkan kursi. Habis kalau peruntukan Perlembagaan UMNO dengan Bersatu sekarang sama, awak tak boleh dah kata lagi, oh kalau UMNO kosongkan kursi Bersatu, tak boleh. Bersatu tak payah. Itu dah jadi tak betul. Sebab itu lagi saya cakap, masa saya buat live kita buat kat Putrajaya, kita kata, ya ni Azalina lah satu hal, saya tak tahu dia cerdik ke tidak. Dia mengajar macam mana orang Bersatu nak Perlembagaan ni. Sebab dia yang buat slide tu. So sebelum itu mungkinlah bang kali kan orang satu buat macam mana nak buat ni sekali mungkinlah kan mungkin kena buat research panjang cerita kan nak buat research Perlembagaan nak macam ni kan sekali bila awak Google pergi pada bahagian Hadewan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, Azalina punya orang yang buat slide tu dah ada satu-satu macam mana kan nak pindah Perlembagaan. Adakah itu juga salah satu sabotaj yang berlaku? Sendiri cerdik ke tak cerdik saya tak tahu. So dia bagi idea pada orang Bersatu ni, tak payah buat research panjang, awak ikut aja slide yang Azalina buat tu. Ya, betul. So Bersatu pun pindah Perlembagaan ikut slide yang Azalina buat tu. Sekarang mereka tak boleh kata, oi kalau Bersatu buat tak jatuh, UMNO buat jatuh, tak boleh macam itu. So sebab itu saya kata, and then yang sekarang Bersatu saya dengar dia nak buat macam ni, dia nak bagi peluang. Okeylah, gentlemanly sangat Datuk Seri Hamzah, dia kata dia mungkin dia nak hantar surat ke apa. Betul. Dia hantar surat, lepas tu dia akan menunggu jawapan. Menunggu jawapan sama ada dia masih sokong atau tidak. So pada saya ini adalah satu tindakan yang gentle lah. Maksudnya dia masih bagi peluang. Macam orang Islam pun kita masih bagi peluang. Tapi kalau ikut the letter of the law, sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Sebab dia bergantung pada satu hari bulan tu. Satu hari bulan dah jadi, so bergantung pada tindakan dia pada atau selepas satu hari bulan. Kalau dia masih menyokong, dia tak kira surat. Macam dalam undang-undang ni, kan, bila orang melanggar satu, dia tak perlu surat. Okey, saya sudah mencuri. Ya, macam saya buat contoh saya dalam Facebook tu kan. Orang kata, kalau orang tu mencuri sebelum 1 April, masa sebelum 1 April, undang-undang tak ada kata mencuri salah. 1 April, ada pula undang-undang mencuri salah. Tapi selepas 1 April, 2 April itu, dia masih mencuri. Tapi dia pergi polis nak tangkap dia kata pada polis kan, saya sebelum 1 April lagi saya dah mencuri. Kan? Kan? Dia tak salah kan? Kalau itu tafsiran dia tu tak betul. Betul. So, samalah macam kes ini. So, kalau dia stop tak apa. Tapi kalau dia berterusan, maksud 1 April itu, dia tak perlu surat. Dia adalah berdasarkan undang-undang ni, berdasarkan tindakan. Tindakan dia itu menyatakan bahawa dia telah ingkar pada parti atas dasar itu pada detik 1:12 pukul 12 pukul 12 malam 12 1 minit tengah malam 1 April tu dia masih tidak menarik sokongan Perdana Anwar. Atas dasar itu pun Bersatu boleh ambil tindakan. Betul. Tapi just to make it clear, dia hantar suratlah nak tanya. Kalau awak ni memang katakan 6 orang ni masih ketegak juga, then jatuh teruslah. Dan saya nak ulas kenapa ROS pada pandangan saya, kerajaanlah ROS ni bawah Saipudin Nasution. Kenapa tiba-tiba pula macam gayanya mereka macam mudah ni lah. Mudah pula ni kan. Okeylah, orang kerajaan kata ROS ni profesional lah apalah, okeylah. Dia orang ni penjawat awam, saya pun penjawat awam. Saya pun tak mau komen pasal penjawat awam lah mereka ni profesional dan sebagainya. Tapi saya nak komen berkenaan dengan bos-bos penjawat awam ni menteri. Kadang-kadang saya tak tahu apa benda dalam ni. Contoh masa UMNO nak buat apa pindaan dulu. Susah betul tak? pasal Saipudin lah masa tu. Masa tu lah. Macam masa kita dulu sikit punya susah.
Sekarang senang juga. So kalau mungkin ada campur tangan ke apa, saya tak tahu. Katakanlah ada campur tangan. Mungkin apa tu penjawab bertanya pada Saifuddin, dia kata macam mana? Dia kata awak buat je lah, okey je lah kan, mungkin lah kembali ya. So pada pandangan saya, benda ini macam ini sebab saya ingat UMNO nak PRK. UMNO yang nak. Sebab in fact saya pernah baca satu kenyataan yang UMNO dah buka war room. Yes, itu yang saya pelik. UMNO dah buka war room. UMNO ni pindaan tu 1 hari bulan April baru lulus. Ni bukan UMNO, UMNO, UMNO tak salah, kau biar UMNO tak salah eh. Saya banyak kawan ni pun UMNO, ni pun UMNO pun. Kan, yang pergi tengok saya punya TikTok tu semua UMNO lah tu. Kan, yang beribu-ribu saya punya TikTok yang sejuta like tu, separuh ataupun separuh orang UMNO. So UMNO tak salah, kau biar tak salah, yang salah ni mimpin-mimpin UMNO yang ikut Zahid ni. So pindaan dibuat bersatu, tapi yang sibuk sangat nak pergi pilihan raya buka war room tak tentu pasal. Kan sebulan lepas dah buka warun sampai Zahid. Betul tak? Betul, betul. Ha, Zahid Hamidi dengan geng-geng Zahid belum apa-apa dah buka dah. Dan Sri Muhyiddin dengan Tok Sri Hamzah baru nak pergi masukkan benda itu dalam ROH, dia dah sibuk buka warun. Betul tak? Ya, Datuk Zahid Hamidi. So dia yang beria-ria sangat nak PRK ni kan. Ha, bersatu apa, punya apa, pandangan. Apa tafsiran? Kalau tafsiran saya macam ini. Saya ingat dia kamu nak tambah kursi. Overconfident ke confident ke, saya ya tak tahu. Ya Allah. Lah. Baik. Ha, saya nak tanya soalan. Pasal tu saya nak tanya soalan. Dia nak tambah kursi. Okey. Bila Tuan Isha cakap pasal confident weh. Adakah pimpinan UMNO sekarang ni tak sedar macam PMS juga? Okey, ada seorang TikTokers yang kuat hantam Tok Guru, hentam Pah yang sekarang dah bertaubat lah. Dia sendiri, saya sendiri dengar waktu live dia. Dia kata, aku ni turun orang kat bawah ni, 10 orang Melayu aku tanya, 9 sokong PM. Satu tu pun tak sure nak sokong apa. Mana datang confidence dia? Itulah. Bos kat atas tu. Okay. Saya nampak banyak tanda. Itu saya pun nak tanya soalan ni. Tapi saya nak kita tak apa. Kita jangan pelikih dia kan. Okay. Bila orang musuh kita overconfident, kita biar aja. Okey. Kan. Tapi memang betul. Dia overconfident. Sebab itu daripada keterangan-keterangan daripada penyokong-penyokong Zahid Hamidi Tok Zahid ni pun dia cakap macam tu. Dia kata UMNO akan untung. Ada satu pemimpin UMNO di Kelantan. Dia ni kawan baik saya. Saya pun tak mahu cakap ini pasal dia lah. Sebab dia okey. Kan? Tapi dia cakap macam tu. So, maksudnya mengikut pengiraan mereka ini, dia boleh menang. So, daripada 6 kursi itu, in fact, ada saya dah tengok satu podcast. Penyokong kerajaan ni, dia kata daripada 6 kursi yang akan dipertandingkan ni, dia UMNO boleh dapat 5 daripada 6. Macam mana? Okay. Dia tinggalkan satu lah. Dia tinggal satu. Dia kata, dia punya matematik macam ni. Tak main-main. Dia punya matematik macam ni. Dia kata, undi UMNO campur undi PH, kan? Campur itu dia boleh kalahkan Perikatan Nasional di 5 kawasan. So, semua kawasan ni di Kuala Kangsar, Tanjung Karang, Gua Musang, Labuan dengan Bukit Gantang, kan? Campur undi A campur B, dia menang. Jeli je dia kalah, dia kata. Oh, gitu. So, kalau ikut, apa, jangan gelak dengan dia. Dia punya pandangan tu kan. So, pada dia confident ke over confident, saya tak tahu. Tapi ikut matematik dia, A campur B sama dengan C. Undi dia campur dengan undi ni, dia akan menang. Contohnya, di Gua Musang, contohlah. Saya tengok, sebelum ini dia dapat 21,000 undi. Dan Perikatan Nasional pun dapat 21,000 undi. Perikatan Nasional menang di Kumpusang 100 lebih undi, tak salah saya. Dan di situ Amanah dapat 4,000 undi. So kalau 21 campur 4,000, 25,000, dia akan menang kali ini dengan 4,000 majoriti di Kumpusang. Tanjung Karang pun sama. Kalau itulah sipirnya, itu jugalah kenyataan waktu PRM. Okey. Tapi tak apa, Cik Nazir. Okay. Sebab itu, saya mungkin nak tahu benda ni. Jangan. Saya dah pernah pilihan raya banyak kali. Bila saya pergi pilihan raya, bila kita punya lawan tu confident, kita biar. Okey. Jangan tegur dia. Jangan tegur, okey. Jangan tegur dia. Jangan tegur. Kita nombor satu, saya banyak kali pergi pilihan raya, nombor satu, kita berusaha ini,
berusaha dan kita mesti anggap lawan kita tu sekurang-kurangnya sama pandai atau sama kuat dengan kita, sekurang-kurangnya, supaya kita tak complacent. Kalau ikut macam sentimen, memang betul. Saya tak rasa dia punya overconfident tu macam berasaskan sentimen. Saya tak tahu dia buat survey kat mana. Tapi tak apa. So sebab itu pada saya, mereka cepatkan benda ini sebab UMNO nak. So UMNO nak tambah 5 kursi sekurang-kurangnya. So Zahid Hamidi boleh sumbang kepada Anwar Ibrahim 5 kursi di kawasan Melayu ini untuk menyokong Anwar dan DAP. So itu tafsiran mereka. Okay. Tapi tafsiran pengundi di kawasan-kawasan di bawah ini, saya rasa mereka kena survey balik. Sebab betul. Saya tak nampak macam mana nombor satu. Yalah, saya nak cakap ni nanti kan saya tak, saya macam saya cakap tadi lah, saya rasa kalau dia confident saya nak biarkan lah. So saya tak mau tegur. Tapi itu maksud saya reserve dulu komen. Komen saya punya analisa berkenaan dengan apa yang berlaku. Dulu sebelum PRN saya dah buat analisa. Pada ketika itu UMNO bertanding 119 kursi ke 109 kursi. Saya kata UMNO mungkin menang 30 kursi. Saya kata daripada 100 ni. Bila saya buat kenyataan itu dalam majlis tertinggi dan WhatsApp group dan sebagainya, betul diorang semua. Oh, ketika itu tuan masih lagi masih dalam majlis tertinggi. So mereka semua tak boleh terima, kan? Oh, ini tak betul. Ini campur-campur. Kita boleh menang 80 kursi dan sebagainya. Selangor boleh menang 12-13 kursi. Sekali 2 kursi. Itu pun kawasan DAP, kan? So saya dah cakap. So sebab itu kali ini, saya ingat mereka mempunyai pemikiran yang begitu. Tetapi pada saya, tak apalah. Kita jangan putus angin dia. Biarkan dia macam itu. So yang saya nak bawa poin yang saya nak cakap hari ini, kenapa saya rasa dia akan benarkan perkara ini berlaku, sebab Zahid Hamidi confident dia dah boleh dapat 5 daripada 6 kursi tersebut, sebab A campur B bersama dengan C itu. So dia memang nak sumbang supaya kawasan-kawasan ini dapat menyokong PH dengan DAP lah. Yalah, kalau ikutkan mungkin kita boleh tengok momentum tu pada 11 Mei. Pada 11 Mei di Kuala Kubu. Okey, Kuala Kubu ni macam ni. Saya pernah berjuang di ataupun berterlibat dalam pilihan raya di kawasan seperti ini tahun 2014 tak salah saya. Lepas tu Datuk Najib Perdana Menteri. Saya di Pejabat Perdana Menteri dihantarnya saya ke PRK Teluk Intan. Okey. Oh, Teluk Intan, okey. Teluk Intan. Masa tu tak ada orang sangka kita boleh menang. Betul, betul. Masa tu kita lawan kawasan kubu kuat DAP masa itu. Calon pun boleh tahan masa tu. Mas Sukyong lawan Diana Sofia. Diana Sofia. Hilang dah dia. So, masa tu saya ingat ramai orang tak nak pergi PRK tu. Masuk warung. Tapi Datuk Najib hantar saya. So, saya pergi situ. Adalah beberapa perkara strategi yang kita buat. Sekali kita menang kawasan itu. Gerakan Mas Sukyong tahulah cerita ni. Ini tahun 2014. So, siapa yang ada masa itu, saya dengan Warum, saya mewakili PMO dan time itu Tan Sri Muhyiddin dengan geng dia. Masa itu pun saya kenal lah. Masa itu dia satu tim lah, belum pecah lagi. Tan Sri Muhyiddin belum lagi kena pecat masa itu. So, dalam Warum sama-sama. So, masa itu ada perkara yang kita buat lah, kempen-kempen di Teluk Intan dan kita menang. So, Kuala Kubu Baru ni pun lebih kurang macam Teluk Intan. Melayu dekat situ peratusan kurang daripada 50%. So ia adalah jalan yang sukar lah. Kalau saya rasa macam pengundi Cina, saya tak nampak mereka akan undi, bagi undi kepada Perikatan Nasional. Kalau dia bagi, saya tak tahulah. Kalau harapannya untuk Perikatan Nasional menang, mungkin mereka kena tambat hati pengundi India. Tapi pengundi India pun sekarang Anwar Ibrahim dah lock juga dekat situ. So, kalau katakan mereka banyak sangat kalau lah, jikalau banyak sangat formula ini, pasal saya kata chances untuk Kuala Kubu Baru ni uphill battle lah. Tapi tak mustahil. Macam saya pergi di Teluk Intan dulu, semua orang kata kalah, sekali kita menang. Betul, betul. Cuma ada beberapa strategi yang saya ingat. Kalau kita kira by math lah, sepatutnya BNPH boleh menang sekitar at least 20,000 lebih. Tapi dia orang kalah. Dia orang hanya menang sekitar 4,000, tak sampai 5,000 lah. Sokongan kalau apa tu, tengok pengundi bukan Melayu dia keluar ke tidak. Okay. Kalau dia tak keluar, macam di PRN Johor dengan Melaka.
So saya ada di PRN Melaka masa itu, tak ramai orang sangka kita boleh menang macam itu. Hmm, besar. Saya yang masa itu saya buat statement masa PRN Melaka. Saya kata kita boleh menang daripada 18 ke 21 kursi. Saya yang cakap daripada 28 kursi yang dipertandingkan. Bila saya buat statement itu, semua orang gelakkan saya. Malaysia Kini keluarkan ni artikel kata ni Syam Jalil apalah penganalisa dia, orang kata saya ni tak betul lah apa dan sebagainya. Sekali memang betul kita menang 21 daripada 28 kursi. Saya buat telahan itu. So maksudnya benda-benda macam ni tak mustahil. But kita kena tengok daripada segi turnout macam mana. But bila kerajaan ni, kawasan dia Kuala Kubu Baru ni, kawasan dalam Selangor, kerajaan negeri pun dia punya, kerajaan persekutuan punya, dia ada advantage dekat situ. Betul. But tidak mustahil kita boleh buat. Ada strategi-strategi macam kita buat di Teluk Intan dululah. Itu kena kongsi itu, nanti kita sit down lah. Tak boleh kongsi dalam. Tak boleh. Kalau strategi dikongsi, tu jadi tragedi. Tragedi. But yang 6 kawasan tadi tu, yang saya nak cakap, saya rasa saya punya pandangan, kenapa harakat ni ROS cepat-cepatkan, sebab saya ingat UMNO yang nak PRK ni. Dia nak ambil 5 kawasan supaya dia boleh hadiahkan kepada Zahid Hamidi, boleh hadiahkan kepada Anwar Ibrahim dan DAP, lagi 5 kawasan Melayu menyokong PH dan DAP. So persoalan yang kita nak tanya adalah orang-orang Melayu di kawasan 6 kawasan ini, adakah mereka nak mengundi Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim dan DAP. Itu je lah. Kan macam di Tanjung Karang ataupun Bukit Gantang. Sedikitlah Tuan Isham. Yeah. So kalau nak kosong kursi 6 parlimen ni, Speaker. Yeah. So ada jangka speaker akan kosongkan? Itulah. Speaker ni, dia ahli politik, Johari Abdul ni. Ya, dia ahli politik. So dia akan buat pertimbangan politik. Saya tak, sebab dia punya discretion budi bicara tu luas. Kalau pertimbangan politik, dia bukan pada saya lah, dia punya asas tu, priority dia pada pertimbangan politik, bukan pertimbangan undang-undang. Sebab kalau dia nak, kalau dia tak nak pun tak boleh. So kalau dia nak, dia akan cakap alasan, dia kata okey mengikut undang-undang, ini jelas, kamu semua kena kosongkan kursi. Sebab UMNO Zahid Hamidi dah pergi apa tu, orang kata yakinkan Anwar Ibrahim yang janjikan 5 kursi ini kan, dia pun confident, kita buatlah PRK. Tapi kalau Anwar Ibrahim dengan dia punya pemikir-pemikir dia kan, buat kira-kira balik, apa Zahid ni tak masuk akal ni kan, ini confident tak berasas, dia kata ini kalau kita ini kan malu kita kan, kalah 6-0 ni kan macam mana kan. So maka dia pun akan bagi tahu Johari Abdul, kata okeylah awak carilah alasan apa-apa supaya tak ada nanti. So berdasarkan budi bicara dia, dia pun boleh cakap okey, saya pun tak boleh nak tafsir macam mana undang-undang ini, sama ada mereka ini terpakai atau tidak kan, jatuh atau tidak, pergilah mahkamah. So bila pergi mahkamah untuk mahkamah tafsirkan, itu akan makan masa. Kalau makan masa sampai ke mahkamah persekutuan 1.5 tahun daripada sekarang, maka tempoh untuk PRK penanggung kecil tu dah tamat. Lapse by berapa? 2026 ke apa akan tamat. So tak adalah PRK macam di Greek dulu. So sebab itu dia bergantung sama ada dia confident menang atau tidak. Kalau dia rasa dia kalah, dia akan lengah-lengahkan. Cuma saya nak cakap, kalau Johari Abdul buat keputusan begitu, itu adalah satu benda yang tak betul, sebab benda ni straightforward. Macam saya cakap tadilah, awak mencuri lepas 1 April, undang-undang dah ada 1 April, nak tafsir-tafsir apa lagi dah. Takkanlah polis nak tangkap, awak suruh polis pergi tanya hakim pula. Macam mana ni? Dia dah mencuri sebelum 1 April lagi ni. Dia salah ke tidak? Sekarang ni saya tengok ada 3-4 peguam yang tidak non-partisan. Dia bagi ulasan sama macam tu. Case ni very straightforward. Very straightforward. Sebab dalam undang-undang, criminal tort dan sebagainya, dia ada something yang dipanggil continuous breach. So benda ni ada presiden. Maksudnya, kalau awak buat tu salah, tapi pada ketika itu dia tak salah, tapi kalau awak continue buat lagi, dia akan menjadi salah. So ini banyak presiden. So betul. Kalau apa ni orang kata mereka nak melengah-lengahkan, dia pergilah mahkamah. Okey, jadi menyebabkan saya nak tanya soalan yang mungkin saya nak masuk ke soalan baru, tapi boleh. Nak landing kan ni. Okey. Kalau nak landing, bukan landing untuk isu ni. Okey. Kalau UMNO buat benda yang sama,
kalau UMNO buat benda sama, itulah kata. Azalina kata kalau UMNO buat benda sama, dia dah siap buat slide dah. Kan? Kalau UMNO buat sama, dia tu tak boleh, kena kosong. Oh, macam itu pula. Itu pasal saya tulis dalam saya punya Facebook. Saya kata ini tak boleh jadi. Mana pilih-pilih ni? Memang tersepit betul. Betul. So, dia dah buat macam itu. Kalau UMNO tak boleh. Kalau bersatu, boleh pula. Ya. Boleh macam itu. Kan? So, sebab itu saya kata, kebarang kalian kalau ikut respon UMNO, macam dia nak PRK. Dia nak PRK. Sebab dia rasa dia boleh untung. Sekurang-kurangnya 2-3 kursi. Dan Zahid Hamidi ialah dia nak letak orang dia bertanding lah. Even kalau dapat satu kursi pun gegak gembita lah. Gegak gembita lah pada dia. Macam siapa Ashraf nak bertanding mana? Jeli eh? Saya tak tahu lah. Itu yang saya tanya Ashraf Majdi tu, dia dah 3 kali kalah. Nak tanding ke kali ni, saya tak maulah pelikir dia kan. Tapi apa orang UMNO masa itu? Ada orang UMNO di Putrajaya, 10 orang UMNO datang. Dia yang cakap pada Ashraf, apa dia cakap man? Dia kata, you should know when to quit. Dia kata, dia kata sebab Ashraf dah tanding 3 kali. Kalau bertanding lagi kali ni, 4 kali. Kalau kalah 4 kali, hat-trick 3 kali, campur 4 ni 3-0, lepas tu PRU16 mungkin macam mana nak bertanding 5 kali. So susah juga, so dia kena buat pertimbangan lah. Betul. Tapi mereka ni biasalah, dalam politik ni, ahli-ahli politik biasa dia ada cita-cita lah. Kan? Ada cita-cita dan sebagainya. Sebab dia punya senator pun dah habis. Betul, senator dah habis. Zafrul contoh. Zafrul pun sama, itu dia bergaduh dengan UMNO Selangor. Cuba ulas sikit ya tuan-tuan. Kami sudah tahu ni. Saya nak ulas itulah. Sebagai saya seorang, pun dengar berita tiba-tiba dia letak jawatan. Saya tak tahu lah kenapa. Apa tiba-tiba dia letak jawatan. Saya nampak mungkin dia dapat tekanan lah kot daripada ahli-ahli politik UMNO Selangor. Saya dulu dalam UMNO Selangor. Yeah, saya dah masak sangat lah. Saya dalam UMNO Selangor daripada kecil. Mak ayah saya akan umbi UMNO. Saya umur 8 tahun saya dah tempat poster dengan UMNO. Oh, itu dia. Di Gombak, 8 tahun saya dah berkecimpung dengan akaun umbi UMNO ini. So, saya dah masak sangat dengan UMNO Selangor ini. In fact, pengerusi perhubungan UMNO Selangor ini, Dato' Megat ni, Man. Megat ni dulu saya kenal dia daripada kecil. Oh, so dah tahu lah. Dah tahu lah. Tanya Megat, Man. Dia kenal ayah saya. Dia masa dia baru masuk politik, ayah saya dah jadi JK bahagian. Dia Megat silat tu. So saya tahulah perangai dia macam mana. So kita tahu dia orang ni macam mana. Mungkin Zafrul ni dia baru masuk. Bila dia baru masuk, dia baru nak ini sekali kena macam ini. So saya cakap pada Zafrul macam inilah Zafrul. Saya tak mau pelikir awak lah, tapi inilah dia punya, ini biasalah ini. Ini sepak terajang dia lah. Kita mungkin dia dulu dengar di dunia korporat. Dunia korporat ni awak ada kuasa lah. Kalau dia apa orang kata, kerani, kalau kerani maki awak, awak boleh pecat saja kerani itu, betul? Dalam politik ini, awak ketua bahagian presiden ke apa, ketua cawangan, ahli cawangan pun boleh maki awak, awak tak boleh. Kau nak pecat, nanti dia lawan balik, nanti undi macam mana. So, dalam politik ini begitulah caranya, dia ada dia punya ini. So, dia bendahari UMNO Selangor. Mungkin mengkali ada tekanan-tekanan kewangan ke macam mana. Yalah serabut juga kalau dia orang ini masih minta duit aja macam mana Iman? Mungkin dia pun dah fed up ke apa kan? Nak beraya ni minta duit, masih minta duit. Tak bagi kau marah. Apa bahasa Iman? Haus. So tak semua orang UMNO macam itu Saya nak cakap UMNO tak salah. Akaun umbi UMNO tak salah. Yang salah ni ada 2-3 pemimpin ini yang bawa UMNO ke jalan yang sesat ni. Saya dah cakap banyak Macam mak ayah saya berjuang dalam UMNO lama bukan pasal duit Dia orang tak ada duit, dia pun macam akan umbi pas lah. Kan tampal poster saya masa budak kecil, saya tampal poster tak pernah ambil duit Tak pernah. Daripada saya kecil sampai ke besar sebab perjuangan. Tapi ada segelintir macam UMNO yang dibawa oleh Zahid Hamidi yang ni menjadi masalah. Dia telah lari dan mungkin nanti perjuangan asal UMNO. Perjuangan asal UMNO ialah UMNO yang masih semangat. Kita tubuhkan UMNO semangat 46 dulu. Bukan parti semangat 46. Tapi semangat dia tu, semangat tahun 1946 UMNO memperjuangkan orang Melayu, orang Islam. Masa tu PAS pun dalam UMNO tahun 1946. Tapi UMNO di bawah Zahid Hamidi sekarang bukan UMNO yang tahun 46 ni. UMNO bawah Zahid Hamidi ni UMNO semangat 47. Ini yang menjadi masalah. UMNO semangat 47. So saya cakap dengan Zahid Hamidi,
So saya kata, Zahid, awak kena bawa UMNO ni kan. Dia dah lari jauh. Dia telah mengkhianat perjuangan UMNO. Sebab itu orang Melayu tak lagi sokong UMNO. Eh? Kalau saya nak cabar Zahid Hamidi, perhimpunan agung UMNO tahun ini, nyanyi jemput, kalau dia nak jemput DAP datang, cuba nyanyi lagu Anak Kecil Main Api, dia berani ke tidak? Betul tak, Man? Arin, dalam Dewan Merdeka tahun ini, saya cabar Zahid Hamidi dengan DAP ada kat situ, awak nyanyi lagu Anak Kecil Main Api. Mungkin Anthony Lok marah dia kan? Apa nyanyi lagu ni kan? Tak boleh tukar lagu lain pula. Anak kecil main apa pula, main air ke apa, saya tak tahu. Jadi, soalan saya seterusnya ialah tentang, bila sebut tentang perjuangan lah. Nampak ada tiba-tiba muncul sosok tubuh. Namanya Dr. Akmal. Dr. Akmal, okey. Berkenaan tentang isu stokin. Dia nampak macam ada tak sekata. Okey. Apa sebenarnya? Saya komen semalam, saya tak nak masuk isu stokin ni. Itu hari. Sebab pun kata banyak orang masuk. Dalam politik ni macam itu. Kadang-kadang kita kena ada isu yang kita bawa, ada isu yang orang lain bawa. Betul. Kalau dah semua bawa isu yang sama, nanti kan ini. Pada ketika itu saya bawa isu pasal tata kelola tu. Farhash, pasal Anwar Ibrahim. Dr. Akmal dibawa isu stokin. Okey, tak apa. Cuma dua hari lepas atau semalam saya terpaksa komen juga. Sebabnya begini, sebabnya itu hari, 12 hari lepas, dia elok-elok UMNO bagi sokongan kepada Dr. Akmal. Tiba-tiba semalam, dia kona pula. Kena sound. Kena sound pula. Dan Bung Mokhtar cakap, dalam ini dalam media, Bung Mokhtar sendiri cakap, dia kata Zahid yang minta supaya supaya Dr. Akmal ni gentikan pasal soal ini. Dan Dr. Akmal cakap, nenek orang cakap marahlah Dr. Akmal ni. Dia kata ini arahan agung. Tapi respon Dr. Akmal tu betul. Dia kata betul ke agung yang suruh berhentikan boikot? Sebab saya tak nampak di mana-mana ini yang kata agung cakap macam itu. So respon dia itu betul lah. Yeah? Dan dia kata dia akan teruskan. Dan of course, ramai orang attack. Cuma macam ni lah, saya nak cakap macam ni. Saya pemimpin UMNO Zahid ni, saya tak tahu dia cerdik ke tidak, saya tak tahulah. Sebab bila Dr. Akmal bawa itu, sebenarnya itu menguntungkan UMNO. Sebab orang Melayu kata-kata tak pantang. Satu, banyak tak suka Zahid dan UMNO ni. Sebab itu dia tolak dalam PRN banyak. Tapi bila jadi isu ini, tiba-tiba orang Melayu pandang balik, oh ada juga pemimpin UMNO ni yang boleh bawa isu orang Melayu dan Islam itu. Jadi minat. Tapi lepas 12 hari, tiba-tiba pula ada pemimpin UMNO kata, sound, jangan berhentikan. Buat apa buat macam itu? Kalau saya biarkan aja. Kita buat dalaman cukuplah. Kan, macam kita apa ni, okeylah katakan ada perintah ke macam mana, MKN ke apa, polis ke bagi ini, katakan okeylah kita nak redakan ini kan. Okey, kita panggil mesyuarat dalaman, katakan okeylah Kemal kan, macam inilah ini kan, apa kita bincang sama-sama kan, okey isu tu you make your point already ke macam mana. Tapi tak payahlah pergi keluar gembar-gembur kan, oh kita kena sound Dr. Kemal ni, sebab jangan buat macam itu. So daripada you gain political mileage, jadi you renjatkan balik, ya, kan? Bantutkan balik, bantutkan balik. So daripada orang nampak balik UMNO sebab bawa isu-isu Melayu Islam ni, tiba-tiba jadi bantut balik macam kita U-turn tau. Orang kita, rakyat ni tak suka bila kita buat U-turn. So sebab itu saya kata, pemimpin-pemimpin UMNO penyokong Zahid ni, macam Zalina tadilah. Dia buat slide, dia pula mengajar bersatu untuk buat apa. So itulah kan, kalau kita kata dia ni tak pandai politik, dia marah. Tapi itulah komen saya. Tapi pada Dr. Akmal, tak apa. Dia, pada saya macam inilah. Apa yang dia buat dengan pemuda itu yang sepatutnya pemuda buat. Walaupun komen, banyak orang bagi macam-macam komen lah. Pada saya, sayap pemuda memang sepatutnya jadi penyemak imbang parti. Betul. Pemuda ni tak boleh nak ngikut aja presiden. Tak boleh. Nanti orang kata, awak pemuda pakai skirt lah apa. Ada kan orang cakap macam itu kan. Tak elok macam itu. So, biarkan nampak dia apa ni, pemuda ni lantang dan berani dan menarik orang-orang muda macam itu.
So Zahid Hamidi, bila Akmal buat macam itu, patutnya ialah awak nak panggil, awak panggil dalaman lah. Awak tak payahlah gembar-gemburkan kata awak sound dia. Kecuali awak nak jaga hati DAP. Betul tak? Kecuali kan DAP dah pegang. Dah pegang dia. DAP kata, Zahid, apa ini kan? Tak ada sound Akmal ke? Katakan lah kan. Dia kata, sudah, saya sudah sound dalam bilik. Tak nak, ini tak mau dalam bilik punya. Nak sound depan-depan. Mungkin bagali itu kita tak tahulah. Sebab pemimpin DAP sendiri yang declare yang dia dah bercakap dengan Zahid, dah bercakap dengan Perdana Menteri sebagainya kan. Itulah. Okay, dan jadi, isu ni isu amat sensitif pada saya. Bila saya tengok, kita marahlah. Siapa tak marah macam itu. Nama Tuhan kita distokin. So, pada orang-orang bukan Islam, macam tadi saya ada tengok di komen di Astro Awani, ada seorang ni saya tak tahulah, dia ni psychiatrist ke psychologist, tapi dia bukan orang Islam lah. Dia buat kenyataan begini, saya tak ingat nama dia apa. Sebelah dia tu ada seorang profesor akademik ni, dia selalu buat komen politik, tapi dia akademik. Saya nak cakap nama dia Wong Chin Huat ke apa, saya tak ingat. Tapi saya nak cakap dengan dia, kadang-kadang yang kita belajar buku akademik tu dengan politik yang real ni lain. So dia kadang dia buat analisa berdasarkan political science. Okeylah untuk awak ajar teori, okey. Tapi yang politik yang betul punya ini, kadang-kadang dia berlainan dengan apa yang awak belajar dalam buku itu. Betul. Yang tahunya orang politik aja. So sebab itu bila dia bercakap dengan dari seorang profesor ke apa yang bukan Islam, dia kata, tadi saya baru tengok dia Astro Awani tadi. Dia cakap, saya tak fahamlah kenapa orang Islam ni terlampau sensitif sangat. Lebih kurang macam itulah. Oh. Pasal ini di stokin pun ini macam sentap macam itu. Saya kalau saya ada dekat situ saya akan bagi saya punya peace of my mind dekat situ so kalau awak tak faham, awak tak payah cakap apalah. Kalau awak cakap macam tu, lagi akan mendatangkan kemarahan orang. Benda ini adalah satu perkara yang sensitif. So, apa tu? Ialah dalam Al-Quran pun kata untuk kamu, agama kamu, untuk kita, agama kita. So, sebab itu, pada benda ini adalah satu perkara yang amat sensitif. Kalau dia tidak faham, dia tak patut buat komen begitulah. Dia akan menghangatkan lagi. Betul. KK Mat punya owner tu dah pergi minta maaf. Cuma saya nak cakap, sebab benda ini berkenaan dengan sentimen dan berkenaan dengan perasaan orang. So I think he should do more than minta maaf. Dan mungkin dia boleh apa orang kata, pergilah macam mana nak ambil hati orang Islam balik. Benda ini bukan tak boleh repair. Dia boleh repair. Betul lah, awak dah pergi jumpa Agong. Okeylah, Agong mungkin kata jangan dipanjang-panjangkan. Tapi benda ini menusuk jiwa rakyat jelata. So, jumpa Agong, satu, bagus. Pergi jumpa Sri Paduka Baginda Datuk Agong sebab dia ketua agama. Jumpa juga dengan rakyat jelata. So, KK Mat boleh buat begitu. Jangan, minta maaf pada Agong, minta maaf secara terbuka. Cukuplah, kan? Sebab benda ini orang masih rasa, itu nasihat saya pada ini. Sama ada benda ini ada orang sabotaj ke tidak ke, dia kena apa, dia kena inilah, kena siasat macam manalah so dia terkesan sebab ini melibatkan bisnes dia macam Starbucks pun saya tengok sangat tertekan sebab sebab kena boikot dan sebagainya. So mereka they have to do more lah. Betul, they have to do more to address the issue dan kena ada more understanding. Betul. Jangan cakap saya tak fahamlah kenapa dia orang ni tak boleh macam itulah. Tapi bila melihat kepada respon Dr. Akmal, munculnya satu kekuatan. Kita tengoklah muncul NGO dan sebagainya termasuklah di kalangan parti Islam. Termasuk lapas. Okay, melihat kepada keadaan sebegini, maknanya penting sangat untuk bersatu ni. Dan saya yakin UMNO, kalau ikut akal umbi tak ada masalah. Apa pandangan tu, InsyaAllah? Okay, pandangan saya dari orang yang datang pada akal umbi UMNO lah. Walaupun saya bukan lagi UMNO, ahli UMNO saya dah kena pecat. Saya dipecat oleh pemimpin UMNO Semangat 47. Saya tak risau sangat. Dia bukan perjuangan UMNO asal. Zahid Hamidi, Semangat 47, dia pecat saya. Tapi
saya setuju kebanyakan akan orang UMNO. Yang banyak jemput-jemput saya raya ni, yang pergi buka puasa ni orang UMNO lah ni. Tadi dapat, saya tak boleh sebutlah nama-nama dia orang. Kalau saya sebut nanti kan, kena kejauh lah. Tapi mereka nak perjuangan asal. Dan satu lagi, mereka suka apa, lagi selesa bekerjasama dengan PAS. Itu saya rasa Zahid Hamidi pun tak boleh nak deny itu sebenarnya. Dan sekarang pilihan dia, kita memang tahu kita dah kalah PRU 15. Kalah teruk, tinggal 26 kursi. Dan bila kita kalah teruk, betul, option untuk kita untuk bertanding sendiri itu mungkin dah semakin makin lama makin sempit. Dulu memang betul saya yang kata okey kita pergi solo sebab time tu kita ada kekuatan, ya, 54. Dan kita ada option begitu. Dan tapi option sekarang kita semakin menetup. So maksudnya kita perlu explore untuk kerjasama. So bila kita dah terima begitu, maka persoalannya nak bekerjasama dengan siapa. So kalau tanya Akau Umbi, ni Akau Umbi UMNO. Saya nak tanya awak, Akau Umbi UMNO. Okey, pilihan kita ada dua. Sama ada awak nak bekerjasama dengan PHDAP ataupun PAS. Awak rasa, so saya tak payah tanya. Nampak? Saya rasa 9.5 daripada 10 Akau Umbi UMNO tanya. Yang 0.5 tu semangat 47 lah. Yang semangat yang 46 perjuangan asal tu akan jawab dia lagi selesa dengan PAS. So sebab itu masalahnya dulu yang mana muafakat nasional tak berapa jadi sebelum PR15, ada komplikasi sikit berkenaan dengan Bersatu dulu, bukan dengan PAS, dengan Bersatu. Sebab yalah, saya antara orang yang apa orang kata lantang menentang juga. Sebab yalah, kita, mereka baru keluar daripada parti, lepas tu kita dah elok-elok dengan PAS, lepas tu PAS kerjasama dengan Bersatu agak sukar untuk kita terima pada ketika itu. Cuma sekarang dinamik dia dah lain. Dulu UMNO bukan dengan DAP. So bila kita ada dinamik Bersatu ini, then kita tengok tak payahlah dengan Bersatu ini. Tapi sekarang sebab tu kita kata no Anwar, no DAP, no Bersatu. Tapi sekarang UMNO dengan PH dengan DAP. Dengan Anwar. So dengan Anwar. So antara PHDAP dengan Bersatu, kita kena tanya balik kepada Akau Umbi, awak selesa dengan siapa? Sebab itu saya suruh Datuk Zahid, Presiden UMNO, buat referendum. Setiap kali saya sebut perkataan referendum, dia sentap dan dia koyak. Lepas tu dia lala, dia pecat saya. Koyakkan demi koyakkan. Dia koyak sebab dia tahu bila kita buat referendum, dia boleh nampak jawapan dia, Akau Umbi UMNO akan tak setuju punya kerjasama dengan PHDAP. Dan satu hari sekali lagi, masa dia kata nak ambil tanda tangan untuk Datuk Najib punya ni kan, dia kata, kata pergi ambil tanda tangan di Akau Umbi untuk tanda tangan Datuk Najib. Apa jadi dengan tanda tangan tu? Saya pun tak tahu apa jadi dengan dia sekarang benda tu. Dulu masa kita NGO, saya dengan NGO nak ambil tanda tangan, mereka-mereka ni penyokong Semangat 47 ini yang cakap jangan ambil tanda tangan. Dia kata ini buang masa, dia kata menghina apalah kan. Tapi sekarang ini saya kata awak nak ambil tanda tangan, awak dalam kerajaan nak pekerjadahnya nak ambil tanda tangan dah dalam kerajaan kan. Kalau buat NGO lainlah. Tapi dia nak ambil juga tanda tangan. Okey, saya kata satu, apa jadi dengan tanda tangan tu dah berbulan dah. Yang kedua, alang-alang dia nak ambil tanda tangan berkenaan dengan Datuk Najib pergi jumpa Akau Umbi, taruh lagi satu soalan dekat bawah tu. Tanya je lah, awak nak kerjasama dengan PH ke, dengan DAP, ataupun dengan PAS? Tanya soalan itu, tengok dia tick yang mana satu. Orang UMNO saya nak tanya awak, awak rasa apa jawapannya? Senang je jawapannya, sebab itu Zahid takut. So dia takut dengan jawapan itu. Kalau dia berani, dia buat je referendum. Sampai saya cakap pada dia, saya kata, awak buat referendum. Kalau keputusan referendum itu kan tidak menyebelahi saya, saya letak jawatan. In fact, macam saya cakap pada dia itu, saya kata untuk menyelamatkan UMNO, awak kena letak jawatan, saya kata. Sebab masalah sokongan Melayu kepada UMNO yang merudum ini sebab dia. Sebab dulu masa PRU 15, bayangkan Cik Nazir, PR15, UMNO daripada 54 kursi turun jadi 26 kursi. Lebih daripada separuh kita kalah. Sebab apa? Satu isu. Hoi-hoi, betul tak? Betul. Ini tak dinafikan. Hoi-hoi, hoi-hoi. PH yang nyanyi hoi-hoi itu sekarang dengan dia.
Dengan PhDAP yang menyanyi Hoya 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 PKR itu. Kempen tu dia orang. Kempen. So UMNO teruk kalah. Saya kalah di Sya'alam pun. Pasal itu saya pergi jumpa orang masjid. Orang masjid kata orang masjid nak undi saya. Tapi dia kata kalau undi saya, Zahid menang. Tak nak teruk tak jadi undi. So Hoya Hoya dekat situ punya masalah. Sekarang ni bukan sekadar ada masalah dengan Zahid. Ada masalah dengan DAP. So bila faktor bergabung pertama dulu. Bergabung jadi perfect storm dekat situ. Pertama dengan masalah dengan Zahid, yang kedua dengan masalah dengan DAP. So sebab itu orang Melayu reject. So daripada 26 kursi nanti nak jadi berapa eh? So sebab itu sekarang saya kata kita pergi asas keyakinan yang dia kata 6 kursi yang dia boleh menang itu, sebab itu kita persoal. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Sebabnya apa? Dia confident kata dia boleh menang 5 daripada 6 eh. Dulu orang UMNO sokong betul, orang UMNO sokong, UMNO pada ketika itu sokong Barisan Nasional, tapi orang PH tak sokong sebab apa? Ada Hoya Hoy, ada Zahid Hamidi. Sekarang ni orang UMNO nak sokong pun fikir dua kali sebab apa? Pakatan ini ada DAP. Orang DAP yang dulu dapat undi daripada DAP pun fikir balik, macam mana aku nak undi ni? Ini ada Hoya Hoy. So dua-dua undi yang dia kata A campur B bersama dengan C tu, itu yang tak jadi di PRN, PRK. 6 PRN dengan PRK tu. Yeah. So, kalau dia over confident atau confident dia A campur B tu campur C, kita biarkan dia je lah. So, kita buat kerja kita je macam mana. So, macam saya sebagai ahli politik bebas kan, saya akan bantulah parti politik yang saya sukalah. Ataupun yang parti politik yang mengangkat mengangkat interest orang Melayu dan Islam lah. Buat apa saya nak mengangkat DAP itu saya punya pandangan lah. Selamat datang. Selamat datang kan. Selamat datang. Ini kalau cakap ni orang Zahid mesti semangat 47 mesti koyak macam ni. Okey, baik. Right. Dan mungkin saya boleh bagi satu rungkaian. Yeah. Memang perkara ni, benda yang kita bincangkan ni adalah benda yang memang orang bawah cerita sekarang, daripada sudut ekonominya, padunya dan sebagainya. Cuma yang terakhirlah saya nak tanya. Mungkin kalau tuan boleh panjangkan tentang respon markah kepada kerajaan. Markah? Oh, okeylah. Teruklah. Saya tak tahu nak bagi markah macam mana. Okey, orang tanya saya berkenaan dengan markah-markah ni. Saya banyak kritiklah kerajaan dan terutama pasal ringgit, betul, pasal kos sara hidup. Dan ada orang tanya saya solution dia macam mana. Saya dah banyak kali bagi solution macam pasal ringgit tu. Saya yang paling awal kata jangan pakai OPR, betul? Lepas tu kerajaan ikut, tapi dia ambil kredit lah. Dia kata tak nak ambil OPR. Siapa yang 2-3 kali dia buat ni, yang jangan, siapa yang perjuangkan isu OPR paling awal sekali? Daripada masa saya ketua penangan lagi, saya panggil reporter semua dekat saya. Anwar pun tengok masa itu. So, okey, dia terima cadangan saya. Jangan naik OPR sebab saya kata kalau naik OPR tidak menyelesaikan RM1. Lepas tu saya kata jangan pakai RISAP. Okey, dia ikut juga dengan RISAP. Tapi rupa-rupanya, kemungkinan dia ambil duit KWSP pula dah. Itu satu. Dan itu pun tak menyelesaikan masalah. Dan tak menjawab pun lagi isu. Saya dengar Menteri Kewangan kedua jawab, dia kata dia pakai duit KWSP tapi dia pulangkan keuntungan, dia kata, daripada overseas. Cuma saya nak cakap macam ni, itu pun dia tak cakap habis tu. Bila kita melabur di overseas, kita beli aset, awak tak boleh jual keuntungan, buat balik keuntungan saja, tidak. Sebab kita beli itu equity share, betul, ataupun kita beli harta lah, kata rumah. Kalau rumah awak beli dulu, sekarang ni harga rumah awak naik, adalah awak untung. Dulu awak beli RM200,000, sekarang nilai dia RM300,000. So awak untung RM100,000. Macam mana awak nak buat balik RM100,000 tu? Awak kena jual rumah tu, betul tak? Bukan awak boleh jual RM100,000 tu aja. Betul. Itu tak masuk akal. Rumah saya sekarang nilai RM400,000 kan? RM300,000. Dulu saya beli RM200,000. Saya nak bawa balik RM100,000 je. Takkan nak kerat bumbung tu bawa balik? Tak boleh. Awak kena jual satu rumah. Betul. So macam saham-saham ini juga, share-share, bond-bond ini di luar negeri, untuk awak realisasikan keuntungan, awak kena jual the whole thing. Bawa balik saham equity. So maksudnya apa? Pegangan kita di luar negeri pun berkurang. Betul. Bila pegang berkurang, ini yang menjadi kesan kepada dividen akan datang.
So bila dia kata kita buat balik keuntungan, itu tak tepat. Untuk realisasikan keuntungan itu untuk support ringgit, dia kena jual equity-equity ini secara as a saham by saham lah, tranche by tranche. Bukannya jual keuntungan saja. Masalahnya bila kita punya pegangan tu dah berkurang, esok kita nak bayar dividen macam mana? Terutama bila ringgit makin teruk. Dia kejap aja dia mengukur, lepas tu duit industri kita hilang. Ini. So apa penyelesaiannya sekarang? Saya ada satu penyelesaian. Kenapa sekarang ringgit makin teruk sekarang ini? Sebabnya pelabur tak nak masuk. Zafrul dengan Anwar pergilah Jerman lah, apa benda lah, kata 329 bilion lah, itu semua tak betul. Itu baru potensi. Dia tak boleh nipu rakyat lagi. Sebelum itu Anwar Ibrahim bagi ucapan, dia kata pelaburan yang masuk tahun lepas. Tak betul. Saya betul kan? Barulah dia mengaku. Ini baru dilulus. So pelabur-pelabur ini pun dia park dengan kita, dengan negara lain pun dia park. So kita declare dulu 30 bilion, Indonesia pun 30 bilion. Habis tu dia pergi 30 bilion di Indonesia. Tapi akhirnya dia tak masuk sebab dia tahu dia tak nak masuk sini. Kenapa? Bila dia tak nak masuk, dia tak beli ringgit, ringgit kita makin jatuh. Sebab apa? Sebenarnya satu aja. Dia sebab dia tak yakin dengan Anwar Ibrahim. Dia bukan tak yakin dengan struktur ekonomi. Dulu secara polite lah, secara sopan saya cakap, dia tak yakin dengan struktur ekonomi kita. Tapi sekarang saya cakap teruslah. Saya ramai kerajaan pelabur, kawan-kawan pelabur. Saya dulu belajar di apa tu, di sekolah pelaburan yang kawan-kawan saya melabur di sekarang apa ni, yang kerja di Wall Street dan sebagainya. Dan dia macam ini, mereka tidak yakin dengan Anwar sebenarnya. Asasnya apa? Asasnya sebabnya nombor satu, Anwar ini cakap tak suruh bikin. Dulu dia kata lain dan lain. Kejap dia pergi sini, tak konsisten. Dan GST dia abolish. So kalau GST abolish, macam mana? Lepas tu hutang dia bertambah. Bila hutang bertambah, GST abolish, maka ada risiko kepada pelabur. Esok nanti kang, untuk kekang penurunan ringgit sekali, dia impose capital control macam 98. Oh. So pelabur nak masuk, kita tak boleh nak keluarkan duit, macam mana pelabur nak masuk? Ya, ya, ya. So satu. So dia tak yakin dengan apa yang Anwar nak buat. Lepas tu Anwar ni cakap lain, kejap cakap lain, belakang cakap lain, janji tidak ditepati dan sebagainya. Dan satu lagi, kebanyakan banyak duit-duit pelaburan yang sebelum ni masuk, even masa zaman Datuk Najib. Saya ingat dulu masa tahun 2018, sebelum PRU, Datuk Najib wakilkan saya untuk bagi ucapan di hadapan 3,000 delegasi perniagaan daripada China di KLCC. Masa itu Perdana Menteri datang, Datuk Najib. Tapi dia ada masa tu nak dekat Pilihan Raya, dia terpaksa pergi ucapan untuk majlis di Pabali. So di KLCC, 3,000 delegasi daripada China masa itu. Dan tiba-tiba Datuk Najib suruh saya pergi bagi ucapan. Masa itu padahal saya pegawai aja, saya bukan menteri. So saya jumpa delegasi ni, 3,000 delegasi China. So dia orang ni dia suka zaman kita, hubungan kita dengan China baik. Sekarang ni, pelabur-pelabur yang dulu nak masuk sini tak nak masuk duit sebab dia tak sama tak suka atau tak yakin dengan Anwar. Nombor satu, Anwar ni dilihat oleh pelabur-pelabur China yang banyak bilion-bilion masuk ini sebagai pro Amerika. So bila dia lihat Anwar Ibrahim ni pro Amerika atau pro Barat, buat apa China sekarang ni dia tengah berseteru dengan Amerika? Buat apa dia nak tolong Perdana Menteri sentimen tu ada? Ya, sebab itu dulu Anwar Ibrahim pernah pergi China, tapi Perdana Menteri atau Presiden China tak nak jumpa dia kan. Padahal dulu sebelum ini Datuk Najib 2-3 kali Perdana Menteri dengan Presiden China jumpa. Yeah. Anwar pergi, tak tahulah dapat jumpa ke tidak. Sebab mereka ada persepsi yang Anwar ini satu cakap tak sebuah bikin, cakap pusing-pusing, reformasi yang dijanji tak buat. Lepas tu ini adalah apa orang kata, penyokong kuat Amerika yang buat apa kita nak sokong ini. So sebab itu saya cakap terus sajalah, untuk practicality untuk menyelesaikan masalah ringgit dan sebagainya ini, satu je, awak tukar Perdana Menteri. Ini bukan saya cakap macam dulu dia orang ni kata, oh Najib turun ringgit naik, ya, itu dia retorik. Tapi ini asas dia adalah asas ekonomi. Sebab dia orang pelabur tak suka Anwar. Dan Anwar ni dilihat macam saya cakap tadi. So untuk meyakinkan pelabur, satu dia tengok Anwar ni apa. Dulu dia kata dia menteri kewangan terbaik Asia. Asia. Anak dia yang cakap itu. Tapi sebenarnya tak betul. Masa zaman dia ikut prescription IMF. Kalau ekonomi Malaysia teruk lagi, adakah dia akan ikut prescription IMF balik?
So macam mana kalau diikut prediction IMF, katakan kita terpaksa berhutang daripada IMF, kita terpaksa ikut kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang telah diletakkan oleh IMF. So macam mana pelabur-pelabur daripada China ini semua kan nak tengok, kalau ini berlaku, duit kita stuck dekat Malaysia ini, nak bawa keluar, dasar-dasar ini ditentukan oleh pro-barat. So adakah dia nak masuk? So sebab itu benda-benda ini yang dalam pemikiran pelabur. Sebab itu Zafrul dengan Anwar pergilah berkata-kata duit tak masuk. So bila duit tak masuk, penyelesaian dia secara, saya ingat secara ringkasnya, tukar Perdana Menteri. Yang meyakinkan, lagi boleh meyakinkan pelabur. Dulu dia kata orang kahwin pun 9 bulan baru dapat anak. Sekarang ni dah lebih daripada 9 bulan ni. Dah berapa bulan dah ni? Dah setahun lebih. Tak beranak-anak. Dia kata hujung tahun ni ringgit 4.4, tapi sekarang ni trajectory dia begitu. Sebab tu ini. Dan mereka dalam in denial lagi. Saya tengok Menteri Undang-Undang. Anwar cakap harga barang murah. Menteri Undang-Undang pula cakap apa? Azalina. Saya tengok dia berucap. Ini saya tak faham dia orang ni. Mungkin bukan saya tak faham, saya faham, tapi mungkin dia orang sendiri yang tak faham dia inilah. Dia pergi berucap depan penjawat awam ke apa. Dia kata kalau Anwar Ibrahim ni teruk sangat, dia kata, takkanlah tengok macam ini, orang Rohingya dengan Bangladesh masuk Malaysia tak nak balik, dia kata. Adakah macam itu contoh dia? Yang sebut tu adalah menteri. Dia menteri, Azalina. Saya nak cakap pada Azhar, adalah awak buat slide supaya bersatu ni. Ini ya, Azalina, awak otak awak di mana, saya tak tahulah ya. So, satu, nombor dua, bila dia ucap macam tu, dia compare kita dengan Bangladesh dengan Rohingya. Dia kata Malaysia ni okey, sebab apa Bangladesh dengan Rohingya masuk sini tak nak balik. Kalau macam itu, baik awak compare. Kenapa tak compare dengan negara lain? Dia ingat kita, kita ni bagus sebab Rohingya datang sini tak balik. Awak tahu ke Rohingya tu macam mana? Condition dia dekat sana. Bangladesh ekonomi macam mana? Takkan nak tunggu kita sama macam Rohingya dengan Bangladesh? Kalau Rohingya dekat sini happy, nak tunggu kita jadi Rohingya pun kita happy kat situ? Adakah itu maksud dia? Lepas tu dia kata, ekonomi bagus, awak tengok. Ini ramai bila time cuti-cuti sekolah, ramai dia orang pergi overseas. Dia pun, betul tak dia cakap macam tu? Kawan-kawan dia semua pergi overseas, makan mahal-mahal dan sebagainya. Awak pergi makan mana? So bila dia cakap macam tu, maksudnya kawan-kawan dia di gelombang dia punya kepompong tu, kepompong kaya-kaya. Dia tak nampak orang bawah ni. Di mana? Kalau awak betul pergi bergaul dengan orang-orang bawah, orang-orang kampung, orang-orang bawah, yang orang-orang yang cari beras purple tu tak jumpa, dia tak pergi overseas. Yang orang kampung pergi cari beras purple tu, yang Zahid kata kes terpencil-terpencil-pencil tu, dia tak pergi overseas. Sampai hari ini saya masih tak jumpa. Sebab itu. Bersempatan tak ada. Pemikiran menteri-menteri ini, di bawah kepompong dia. Dia ada gap antara apa yang rakyat rasa dengan apa yang dia syok sendiri. Cakap, you know, Zalina cakap itu Rohingya tak nak balik, Bangladesh tak balik, oleh itu negara Malaysia ni okey. Kan? Ekonomi okey sebab apa ramai orang pergi overseas. Anwar Ibrahim cakap, harga barang lagi murah daripada dulu. Mungkin dia ambil harga ayam masa time lockdown ke apa, saya tak tahu. Itu pasal saya kata, mereka ni dalam penafian atau dalam propaganda retorik yang dia ingat orang percaya, kronik tapi dia sendiri yang percaya. Dia seorang saja yang percaya. Ini yang saya kata tu. Itu yang menjadi ini. So satu lagi saya nak tambah dua perkara sebelum kita tamatlah. So, saya nak ini ada satu isu pasal ini saya nak bawa jugalah di kesempatan ini isu pasal Datuk Najib. Datuk Najib. So pasal Datuk Najib ini kemarin dia ada bagi hantar surat judicial review dia sama menteri daripada menteri KDN apa semua Azalina dan sebagainya. So dia kata dalam dia punya, dia dimaklumkan bahawa dalam surat atau kenyataan pengampunan dia tu ada addendum, maksudnya ada tambahan daripada Tuanku Agong pada ketika itu supaya dibenarkan Datuk Seri Najib ditahan di rumah kan. So sebab itu dia buat judicial review untuk mahkamah tentukan perkara ini. So sekarang tadi petang saya tengok Saipudin Nasution nafi. Saipudin Nasution kata tak ada benda ni, dia tak nampak. Saipudin Nasution cakap macam itu. So sekarang saya nak tanya siapa yang menipu. Takkan dia kata Datuk Najib menipu sebab ada orang bagi tahu dia.
So di kesempatan ini saya nak cakap, saya nak bagi tahu, saya telah dimaklumkan yang bagi tahu Datuk Najib berkenaan dengan addendum ini adalah seorang orang UMNO juga, iaitu orang UMNO yang rapat dengan Datuk Zahid Hamidi, Presiden UMNO. So saya nak tanya Zahid Hamidi, adakah awak tahu ke tidak benda ini? Sebab yang saya dimaklumkan yang menyampai pada Datuk Najib itu adalah orang awak. So Datuk Zahid, awak kena jawab, ada ke tidak addendum itu? Dan kalau perkara ini dijanjikan kepada Datuk Najib, benda addendum ini ada, dia kena jawab atau tak ada. So dia ada dua senario saja dekat sini. Satu, benda itu ada tapi kerajaan sorok. Maksudnya sama ada Saipudin Nasution ke, Zahid Hamidi ke, Azalina ke, sebab itu Saipudin Nasution dengan nama Azalina ada dalam saman itu. Kan? So Datuk Najib dimaklumkan benda itu ada tapi addendum itu tiba-tiba hilang. So kalau katakan dia orang ni yang sorok, maksudnya jahat betul lah dia ni. Agong dah bagi addendum, lepas itu dia pergi soroknya. Sebab itu saya nak Azalina dengan Zahid Hamidi jawab. Sebab saya dimaklum orang yang bagi tahu Datuk Najib itu adalah orang rapat Zahid Hamidi. So dia kena, saya tak boleh cakap namalah. Dia kena tanya benda ini. Dia kena tanya. Kebarangkalian atau senario kedua macam ini. Surat tu tak ada. Tapi di cerita ada. Tapi somebody daripada, mungkin daripada Presiden UMNO Zahid Hamidi sendiri ke apa, pada ketika Datuk Najib tak dapat pengampunan itu, dia nak katakan, legakan Datuk Najib. Dia kata tak apalah kan, ada sebenarnya addendum ini untuk bagi awak tahanan di rumah supaya time tu dia dapat ambil masa sikit untuk mereda keadaan. Sebab pada ketika itu orang semua tengah membuak-buak, tengah marah pada ketika itu. Batal mesyuarat dan sebagainya. Dan Datuk Najib, dia boleh bagi arahan daripada penjara supaya orang-orang memberontak barangkali. So barangkali mereka-mereka ini takut, dia pun nak redakan Datuk Najib. Dia janjikan perkara itu dan dia menipu. So kalau dia menipu, kan? Ini saya nak tanya. Zahid kena jawab, orang dia kena jawab. Betul. Awak cakap itu betul ke awak nipu? Kalau awak tipu, kan, awak kena come clean dengan akaun BIAMNO dan pada Datuk Najib. Kenapa awak menipu Datuk Najib? Bagi dia harapan palsu. Satu. Kalau surat tu ada pula, Azalina dan Saipudin Nasution kena jawab. Dan Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kena jawab. Apa jadi dengan surat itu? Awak sorok ke mana? Kenapa awak tak nak keluarkan Datuk Najib? Sebab itu, dua-dua senario ini adalah senario sensitif pada apa tu, penyokong-penyokong Datuk Najib dan penyokong ini. Sebab itu masa Zahid Hamidi bila tak dapat aja, dia dah tahu lama sebelum keputusan itu diwar-warkan. Berkenaan pengampunan itu tak dapat. Tiba-tiba pula hari yang orang tahu pula, dia pergi, orang saya dengar dia menangis dalam ofis. Sebab itu saya cakap ini air mata menipu, air mata buaya. Awak dah tahu lama, takkanlah awak tak tahu. Kan, takkanlah awak tak tahu. Saya rasa mustahil lah dia tak tahu. Sebab benda tu dah 4 hari sebelum dia hari Jumaat. Hari Isnin keputusan telah dibuat. Hari Jumaat pula dia nangis. Kata kan. Lepas itu mungkin mengkali dia nak redakan keadaan, dia pergi buat macam tu. Sebab itu saya kata ini tak inilah. Saya Datuk Najib ni, saya ingat dia hubungan dengan PAS. Orang PAS tak ada masalah dengan Datuk Najib, betul? Sebenarnya. In fact, masa pengampunan itu dia ni, saya tak nampak satu komen pun orang PAS cakap tak setuju dengan pengampunan. Tak ada, saya tak dengar orang PAS ke orang, in fact orang Bersatu pun tak cakap apa. Tun Mahathir pun yang Zahid Hamidi selalu kecam ni, Tun Mahathir pun tak komen berkenaan dengan pengampunan Datuk Najib, betul? Yang komen tak suka pengampunan Datuk Najib ni siapa? DAP dengan PKR, dengan Amanah. Yang dia orang tengah, geng 47 ni tengah, semangat 47 tengah ciang mulut dengan Zahid Hamidi. So itu yang saya tengok, ini yang menjadi masalah. Dia orang yang tak nak keluarkan Datuk Najib. Saya cerita pasal hubungan dengan PAS. Tadi Cik Nazir tanya pasal macam mana UMNO dengan PAS. Kenapa kita rapat? Ini bukan pertama kali tau saya bekerjasama dengan PAS. Ini kali ketiga tau sebenarnya. Kali pertama, saya bekerjasama dengan PAS sebenarnya 10 tahun lepas. Sebelum Muafakat Nasional lagi. Tahun 2014.
Yang suruh saya pergi reki hubungan dengan PAS ni, awak tahu siapa? Dato' Najib. 2014, masa tu tak ada muafakat nasional. Awak ingat tak sebelum PRU 14, sebelum 2018 kan, lepas tu Tuan Guru Haji Adi dengan Tok Najib ada jumpa di di hotel dekat apa tu, ada dekat apa hospital besar tu kan. Ada buat banyak perjumpaan, itu adalah prelude kepada muafakat nasional selepas PRU, betul tak? So perjumpaan itu sebenarnya gerakan awal itu dibuat lama, bukan saya seorang, ramai lagi orang, tapi saya salah seorang. 2014 Tok Najib suruh saya bantu. Masa itu saya pergi, diarahkan saya untuk pergi bantuan banjir 2014. 2014 banjir besar di Kelantan dan Terengganu. Saya pergi kat situ, dia kata okey pergi senyap-senyap. Dan awak tahu saya bekerjasama dengan siapa 2014? Masa banjir 2014 di Kelantan dengan di Terengganu, dengan unit Amal. So dengan unit Amal. Yang tahu cerita ni, kalau awak tak percaya, awak tanya PAS Terengganu. Dia tahulah cerita ini. So saya rapat dengan unit Amal PAS Terengganu. Mereka telah pergi ke Kelantan Terengganu, dan saya bersama unit Amal tahun 2014 telah membina, saya tak salah saya, berapa puluh biji rumah banjir di Gua Musang, di Kuala Kerai, di pada ketika itu dengan unit Amal. Dan selepas itu saya balik, saya bagi tahu Tok Najib lepas 2014. Lepas itu 2015, 2016 saya kata mungkin kita perlu rapatkan hubungan kita lagi dengan PAS sebab kita nak lawan PH pada ketika itu. Dan saya ingat saya tulis pada Datuk Najib, masa itu saya tulis memo pada dia. Saya kata masa zaman drone dulu, saya kata kadang-kadang dua puak yang bermusuh perlu bekerjasama untuk menentang musuh yang lebih besar, kan? So saya quote masa itu cerita zaman drone, saya kata lepas Julius Caesar mati, orang yang bunuh Julius Caesar itu Brutus. Lepas itu ada dua puak yang bergaduh masa itu, Mark Antony dengan Octavius. So lepas itu untuk pergi lawan Brutus ini, Mark Antony dengan Octavius ini bekerjasama menewaskan Brutus. Itu the second triumvirate. The first triumvirate masa Julius Caesar Crassus dengan Pompey. Saya selalu baca sejarah. So saya tulis itu pada Tok Najib. So kata dengan PAS ni, saya kata it could be kita punya own triumvirate. Pada masa itu memo tu kalau dekat PMO tahun 2015, 2016 tak salah saya. 2016, 2017 lepas itu mula-mula kita ini. Tetapi kita tak sempat sebelum PRU 14 untuk pembahagian kursi. In fact, hari yang kita hari pertama kita kalah PRU 14, saya ingat 9 Mei 2018 Dato' Najib panggil saya ke rumah dia di Langgat Duta. Dia tanya saya, apa pandangan saya kenapa kita kalah. Saya cakap pada ketika itu, kita tinggal 79 kursi. PAS itu dapat berapa kursi? 18 kursi. Dan sebenarnya pada ketika itu ada lagi 20 kursi yang kalau kita bekerjasama dengan PAS, kita boleh bentuk kerajaan. Dan beberapa bulan sebelum pelajar, saya tak ada dalam warung masa itu. Datuk Najib, so saya buat TN50, so saya tak terlibat. Tapi dia tanya pendengar saya, saya kata kalau kita bekerjasama dengan PAS pada ketika itu, kita boleh tambah 20 ke 32 kursi dan kita boleh membentuk kerajaan dengan PAS, kita takkan kalah dengan PH pada ketika itu. Dan selepas itu, lepas kita PH bentuk kerajaan, lepas itu barulah kita teruskan muafakat nasional, ingat? Sampailah lepas itu the rest is history lah. So kali pertama saya bekerjasama dengan PAS masa 2014. Lepas tu masa muafakat nasional. Ini kali ketiga lah saya bekerjasama. So ini bukan benda yang asing pada saya, dan sebab itu saya kata untuk saya pernah tulis dalam buku saya, saya tulis salah tujuh orang-orang Melayu dan Islam pasca 9 Mei. 6 tahun lepas saya tulis dalam buku saya. Saya kata untuk menyatupadukan orang Melayu. Saya kata orang Melayu di negara ini banyak pecah. Tapi untuk satu padukan orang Melayu, kita perlu, untuk penyatuan nasional saya kata, kita kena menyatu padukan kumpulan yang terbesar dalam nasional itu dulu. Kumpulan yang terbesar dalam negara ini adalah orang Melayu lah. So macam mana nak menyatu padukan orang Melayu, kita kena menyatukan dua parti besar Melayu dulu, iaitu UMNO dan PAS. Saya tulis tu tahun 2018 sebelum muafakat nasional. Lepas tu ISET berlaku, Statut ROM berlaku. Lepas tu lagi kita kuat sampailah muafakat nasional. Dan masa muafakat nasional saya duduk depan masa itu. Saya tulis buku lagi satu berkenaan dengan kenapa semua orang perlu menentang ISET. So, ISET pun saya tulis pada ketika itu, dan kita
bekerjasama. So sekarang ini pula itu hari ada ahli parlimen PH yang kata nak kembalikan ISIT. Awak ada dengar? Oh, ada. Siapa entah ahli parlimen ini, saya tengok dalam internet. Tapi media tak ambil lah. Sebab kalau dia masa tu dia kecoh isu token, saya rasa. Tapi saya ada nampak, dia ni nak, dia kata kena kembalikan ISIS. So ini tidak mustahil berlaku sebab Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, dia boleh gubal undang-undang dan dia ada 2/3 sekarang ini. Betul. So dia akan, inilah. So berkenaan isu Datuk Najib itu, Datuk Najib lepas pun tak ada masalah dengan Datuk Najib. Dia dah lama ada the long history kerjasama dengan PAS. Yang tak suka Datuk Najib keluar ini adalah orang PH dengan orang DAP, dengan orang PKR. Dan saya cakap itu lagi dengan pada mana saya buat live ke apa, saya kata selagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Najib takkan keluar. Sebab apa, pada saya Anwar ni dia pendendam. Saya dah buat komen dulu pasal dendam Anwar ni. Anwar ni dia dendam 20 tahun lepas punya kes Daim, Tun Daim dengan Mahathir pun dia buka lagi. Apatah lagi kes Najib. Anwar punya kes Sodomi 2. Sodomi 2. Sodomi 2 tahun berapa? 2015, 2016. So, kes Sodomi 2 pergi ke Mahkamah Persekutuan. Dan pada ketika itu, Anwar disabitkan kesalahan, masuk penjara lagi untuk kes Sodomi 2 dengan Saiful Bukhari. Dan pada ketika itu, siapa Perdana Menteri? Datuk Najib. Siapa pendakwa raya masa itu? Tan Sri? Siapa? Abdullah. So kita tak tahu apa yang berlaku dalam kepala Anwar ini. Tapi kalau ikut dia punya tabiat itu, yang 20 tahun lepas pun dia berdendam, kan? Kalau dia berdendam dengan Daim, dengan Mahathir, kes 20 tahun lepas, ini kes baru berapa tahun lepas? Tak sampai 10 tahun lepas. Tahun 2016, yang diingat, aku masuk penjara dulu, Perdana Menterinya Najib. Pendakwa rayanya siapa yang Abdullah. So, awak ingat dia nak bagi Datuk Najib balik rumah? Saya tak rasa. Sebab itu saya cakap, selagi Anwar jadi PM, saya tak rasa Anwar akan bantu. So, Zahid pula terpaksa mengikut ajalah Anwar. Dan apa nasib UMNO? Orang tanya saya. Apa nasib UMNO? Apa nak jadi kita? Orang jumpa saya. Kata, adalah beberapa pemimpin besar UMNO jumpa saya. Saya tak nak bagi tahu dekat sini. Nanti saya bagi tahu dia orang pula kena pecat. Atau keluar sekela lagi. Itu hari saya dah tahu ada orang bawah bagi tahu saya. Arahan daripada atas katakan pemimpin-pemimpin UMNO jangan pergi berjumpa Hisham Jalil. Wah, ada special pula. Dia ada. Dia koyak pula dah, kan, jangan berjumpa saya. Sebab mungkin dia dah dapat apa orang kata laporan yang ramai orang UMNO kan sekarang nak berjumpa saya. Memang ada orang berjumpa pemimpin-pemimpin ramai berjumpa saya. So mereka tanya saya. So macam mana? Dia kata pemilihan UMNO 2026. Kita cerita sikit lah. Ramai orang cakap saya, awak bukan lagi ahli UMNO, tak payah cerita pasal UMNO. Apa sahaja pula? Saya cakap tak payah cerita pasal UMNO. Nombor satu, UMNO ini parti dalam kerajaan. Betul tak? So, bukan parti membangkang. Kalau parti membangkang, kita tak payah cerita. Tak ada, kalau parti dalam kerajaan, gaji dia orang ni semua siapa bayar gaji menteri ni? Kita lah bayar rakyat, betul tak? So, bila parti dia dalam kerajaan, kita yang bayar gaji, takkan kita tak boleh cerita pasal parti itu? Betul. Betul tak? So, 2026 dia jumpa saya, okey, macam mana ni? Siapa macam mana nak susun dia orang ni lah, dia cerita-cerita politik, nak support siapa. Saya kata macam ni, pemilihan UMNO 2026, saya kata Zahid akan menang. Zahid menang sebagai presiden. Dan kali ini dia tak payah buat perhimpunan agung khas untuk apa orang kata mengatakan bahawa tidak perlu dipertandingkan lagi. Macam dulu dia bukan Timbalan Perdana Menteri. Kita bukan ini. So dia terpaksa buat satu resolusi. Saya dulu pun, saya masa itu majlis tertinggi untuk terpentas, kan. Terpaksa pergi dia orang setting semua dia dalam Dewan Merdeka tu semua. Setting, kita tahulah. Ini permainan lah. Ini kan sepak terajang ni lah. Tengku Zafrul mungkin dia tak faham benda ni lah. Siapa yang lama sikit dalam UMNO kita faham lah, kan. So dia apa orang kata supaya jawatan tu tidak dipertandingkan. Dia mula-mula, saya pandangan saya, mula-mula dia nak jawatan presiden dia tak dipertandingkan. Tapi kalau dia buat macam itu, nanti orang marah dia, orang tak setuju. So dia pun drag lah Tok Mat, so dia kena. Tok Mat Hassan pun kena. So dua jawatan tidak
dia pertandingkan. So dia menang, dia tak tanding, so dia tak dapat mandat, tapi dia masih presiden. Dan kali ini dia tak perlu buat macam itu. Sebab kali ini dia timbalan Perdana Menteri. Dia di-backing oleh Perdana Menteri. Kenapa saya kata dia akan menang? Sebab dengan kuasa yang dia ada, dengan jawatan yang dia ada, sebelum siapa-siapa nak lawan dia sebagai presiden, orang yang nak lawan tu terus kena jantas. Ini permainan kita tahulah daripada kecil. Betul tak, Pan? Ha. So, saya nak tanya, siapa yang nak lawan Zahid Hamidi ni 2026? Awak bagi satu contoh nama. Oh, saya duduk lampas, saya nak tahu. Oh, okey, Kori, siapa nak lawan? Ah, dah sebut nama Kori. Ya. Tapi dia tak berani buang awak, tak apa. Awak rasa siapa nak lawan Zahid Hamidi 2026, Kori? Sebut nama. Siapa ni? Okey, Tuan Mak Hassan. Okey, Tuan Mak Hassan. Saya nak tanya awak lah, Man. Zahid dia dah tahu benda ni, siapa nak lawan dia, betul? Tuan Mak Hassan? Ah. Sekarang dah apa? Dah kena jantan. Ah. So 2026 sebelum Tok Mak Hassan boleh pergi masuk borang kan, apa jadi, Man? Ha, sebelum masuk borang dah kena jantas. Ha, sekarang pun Tok Mak dah kena, so nanti dah kena jantas. Saya tak tahulah sebab dia ada kuasa di backing oleh Anwar. So kawan nak lawan Anwar, nak lawan Zahid, Anwar tak bagi, menggeli. So dia ada kuasa di untuk agensi-agensi ke apa, saya tak tahu. Ah, ha, segala benda lah, macam kes ke apa, saya pun tak tahulah. Ah, tiba-tiba kes yang tak wujud ke, kes lama ke apa ke, sebelum masuk orang dah kena kan. Ah, satu. Siapa lagi contoh yang nak lawan? Nama dia keluar ni Syamuddin. Ah, Syamuddin. Syamuddin tak boleh sebab dah kena gantung. Ah, KJ nak lawan. KJ dah kena pecat. Siapa lagi? Seorang lagi? Syam dah lagi kena pecat. Kata jual dengan ni boleh? Ha? Jauh kan ni, lawan pun sama nanti kan. Ni sebelum ni, ni siapa XPM ni, Tomai Sabri. Tomai Sabri dia tidak kena gantung, dia tidak kena pecat. Okey, katakanlah Tok Ismail Sabri nak masuk lawan Zahid Hamidi sebelum pemilihan 2026. Awak rasa macam mana, Man? Ha? Tak, apa dia buka? Ni sekarang pun Tomai Sabri dah kena panggil lah. Ha. Okay. So sebab itu, okay, 2 minit lah, so saya rap. Sebab itu saya kata, permainan dia saya dah nampak. So siapa nak tanding lawan dia esok, kan semua dia jantar siap-siap. So 2026, Zahid Hamidi akan menang tanpa bertanding. Ataupun dia letaklah seorang tak siapa-siapa pergi lawan dia, dia menang free. Macam itu, dia pergi ni, dia menang, dia akan jadi Presiden UMNO 2026. Okay, apa nasib UMNO selepas itu? Saya nak tanya awak empat kan? Okay. Zahid Hamidi, Presiden UMNO masa PRU16. Awak suka ke awak tak suka? Suka. Awak suka tu suka? Suka. Okey. Saya pun dapat pandangan yang sama. Ramai orang kata, selagi Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO, pergi PRU16, yang untungnya siapa? Perikatan Nasional. So sebab itu ada hari siapa Zahid Makrif yang cakap. Dia kata Zahid Hamidi, kan, pecat Isyam Jalil ni kata kan, jangan bagi dia macam tu sebab awak Zahid Hamidi adalah aset kepada Perikatan Nasional. Dia cakap macam tu. So yang untung adalah Perikatan Nasional, tapi dengan Zahid Hamidi pergi ke PRU 16 bersama DAP. So dia ada isu, kes dia hoya-hoy. Campur pula dengan kes DAP tadi. So daripada 26, berapa akan jadi? So yang untungnya kemudian siapa? Awak orang lah. Okey, Anwar tahu perkara ini sebab itu saya bawa itu hari masa saya punya kita punya town hall di Kampung Baru. Ingat tak? Kampung Baru dengan mahasiswa. Dia tanya saya. Sebab itu saya kata, Anwar tahu dia tak boleh dapat 26 kursi kawasan Melayu ni. Susah. Sebab gelombang tsunami dan sebagainya. So, sebab itu saya kata setahun sebelum PRU 16, dia akan buat persembahanan semula. So, bila buat persembahanan semula, maka habislah orang Melayu dengan UMNO pun bawa Zahid Hamidi, dia bawa ke arah yang salah. Dialah orang yang mengkhianati perjuangan UMNO dan akan menghancurkan UMNO. Habislah sokongan UMNO, habis dengan dia-dia sekali habis. Lepas itu UMNO akan setuju dengan persembahan semula sebab UMNO nak dapat kursi bertanding kursi DAP ni. Maka habislah macam mana nak cerita. So, sebab itu daripada sekarang kita kena lawan benda ini. Saya bukan apa ni, sebab saya cakap dengan Zahid Hamidi kalau letak jatan, saya letak jatan. Saya bukan cita-cita awak nak letak, saya suruh dia letak jatan sebab saya nak lawan dia jadi Presiden UMNO, bukan. Sebab saya nak menyelamatkan parti ini. Sebab itu saya sanggup, saya tahu awak letak jatan, saya letak jatan. Kita dua-dua berundur. Janji parti ini hidup kita sebagai seorang individu.
saya secara persoalan tak penting. Yang penting parti itu kena survive. So kalau it takes saya dengan Zahid untuk berundur, by all means saya undur dia sebab saya tak penting. Zahid tak penting. Yang penting parti kena survive. Tapi kalau dia tak nampak itu, dia hanya fikir diri dia sendiri, itu akan inilah. Apa yang merugikan parti. Itu je lah. So, penutup yang saya kira. Okey lah. Okey, baik. Sekali lagi, berapa bunga dapat? Banyak konten kita. Okey. Dapat? Okey. So, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Hisham dan juga sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Saya rasa lumat kita bagi malam, insyaAllah, 25 Ramadan. So, kita harap mungkin hanya mungkin boleh menjadi detik yang penting. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada semua. Kita tunggu bicara rakan yang akan datang. Lebih panas, yang lebih mantap. Kita doakan pada malam ini, ya Allah memberkati semua cerita. Sekian daripada kami.